Berkatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Ya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat sore semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semangat dan siap untuk mengikuti acara hari ini. Selamat datang di acara FS2 January pada hari Sabtu 22 Januari 2022. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas antusias kalian dalam meluangkan sedikit waktunya untuk menghadiri acara ini. Perkenalkan, saya Nawa dari ITS Global Engagement. Akan menemani kalian dari awal sampai akhir sebagai MC. Supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita tonton video protokol tata tertib hari ini. Distinguished guests, ladies and gentlemen, before we start commence the program, and here are the following webinar protocol. For each participant ID, please use your real name following with your origin of institution. All of participants are expected to mute the audio and only unmute the video during the event. We cordially invite you to take your own firm and comfort seat in your own room and please avoid the backlight. Make sure that you have a good and stable internet connection. If you have an earphone or headset, we recommend you to use it so that your voice can clearly and loudly to be heard. During the Q&A discussion session, all participants, please use the chat box to deliver the questions. Thank you for your cooperation and consideration. Baik, terima kasih banyak untuk panitia. Untuk membuka acara pada sore hari ini, mari kita mulai dengan beberapa sambutan. Sambutan pertama adalah dari salah satu PIC yang telah berperan penting dalam pembuatan acara ini, yaitu Chelly. Untuk Chelly, dipersilahkan. Halo, selamat sore semua. Selamat datang di FS2 January Edition 2022. Wow, luar biasa banget nih antusias teman-teman semua di sore hari ini. Yang saya hormati Bapak-Ibu Manajemen dan Staf Direktorat Kemitraan Global, Mas Muhammad Wahyu Islami Pratama, Sarjana Teknik, selaku Manager for Comtech and Mobility Program, Mas Fidian Ade Maulidian, selaku Staff of ITS Global Engagement for Outbound Mobility Programs, Mas dan Mbak pemateri FS2 January Edition, yaitu Mas Carlo, Mas Raffi, Mbak Yvena, dan Mas Ilham, Mbak Inji Putri Oktavia, dan Mbak Sekar Puspitasari, selaku Coordinator of International orang tua mahasiswa ITS, baik yang hadir langsung di Zoom meeting ini, maupun menonton live dari YouTube. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di FS2 January Edition 2022. Saya Litrisia sebagai PIC FS2 January Edition 2022 bersama rekan saya Cantika. Seperti yang sudah kami umumkan di sosial media kami, FS2 January Edition akan membahas mengenai student exchange dengan scholarship dari berbagai program. Ada ISMA, Erasmus, ICT Bemawadikti yang akan disampaikan oleh keempat pemateri kita pada sore hari ini. Pastinya bakal seru banget mendengar cerita serta pengalaman dari para pembicara kita. Dengan mengikuti FS2 ini, kita semua berharap teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa student exchange ke luar negeri, baik secara langsung maupun secara virtual.
Atau untuk teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih dalam lagi untuk study abroad, bisa mengikuti berbagai program kegiatan yang diadakan oleh ITS Global Engagement, seperti degree yang saat ini sedang open regis, atau LSA dan FS2 di bulan-bulan yang akan datang. Kami berharap teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian acara FS2 Januari dengan baik, mendengarkan pemateri dengan seksama, serta ikut aktif bertanya kepada para pemateri kita untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti FS2 January Edition 2022. Demikian, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Shelly atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Mas Widian Ade Maulidian selaku staff of ITS Global Engagement for Outbound Mobility Programs. Untuk Mas Ade, dipersilakan. Oke, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Yang saya hormati, Mas Wahyu, selaku senior, junior manager for short program, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian dan juga panitia, terima kasih karena sudah menjadi fasilitator untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. FS2 January Edition. Ini adalah merupakan kesempatan yang sangat-sangat berharga untuk teman-teman semuanya, terutama mahasiswa ITS, untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang akan disediakan teman-teman panitia. Informasi yang akan disediakan teman-teman panitia dalam FS2 January Edition kali ini ada IISMA yang sangat-sangat menarik tentunya, ICT Belmawadikti, dan juga Erasmus. Terutama untuk ISMA. ISMA ini adalah salah satu program yang sangat-sangat menarik yang disediakan oleh Dikti. Jika teman-teman mengetahui LPDP, LPDP yang umumnya untuk full degree, undergraduate maupun postgraduate, tapi khusus ISMA ini seperti LPDP, hanya dan teman-teman bisa mengambil kesempatan ini untuk belajar di universitas-universitas top dunia, mulai dari MIT, kemudian ada juga University of British Columbia di Kanada, dan lain sebagainya. Silakan ditanyakan informasi, teman-teman gali informasi sebanyak-banyaknya dari Mas Carlo, ada juga dari Mas Ilham yang baru pulang dari Boston, Boston University. Tentunya sangat menarik. Ada juga Mas Muhammad Rafi yang mendapatkan ICT Belmawadikti, dan juga Mbak Ivena yang mendapatkan kesempatan untuk ke Perancis untuk Erasmus Plus VCEM. Kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan informasi dari mereka langsung, requirement, tips and trick untuk dapat kesempatan ini, silakan digali sebanyak-banyaknya informasinya. Demikian dari saya. Untuk teman-teman yang tertarik selain ISMA, Erasmus Plus, ICT, ada juga kesempatan-kesempatan outbound mobility yang lain. Silakan dicari di its.ac.id/international. Nanti teman-teman bisa langsung ke opportunity for ITS student. Silakan dicari di sana. Ada kesempatan yang sedang dibuka sekarang. Ada short program untuk Asia University. Kemudian ada juga untuk UFMG Brazil, Brazilian Studies, kemudian ada juga ISMA dalam waktu dekat ini juga akan dibuka. Jadi pendaftaran ISMA secara resmi akan dibuka insya Allah bulan Maret. Seleksi level internal ITS akan segera kami informasikan. Silakan pantau terus informasinya di sosial media ITS Global Engagement, di webnya, web ITS Global Engagement. Pastinya akan jadi kesempatan yang sangat berharga untuk teman-teman. Demikian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Ade atas sambutannya. Kepada teman-teman peserta FS2 Januari, ingatkan untuk mengisi form presensi yang ada di kolom chat sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan giveaway stamp for it. Langsung saja saya lanjutkan ke agenda pertama kita, yaitu pemaparan ISMA 1 yang akan dibawakan oleh Mas Carlo Nugroho
jurusan S1 Teknologi Informasi Batch 19. Pasti sudah pada nggak sabar kan? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sambut kepada Mas Carlo. Halo, halo. Sore cukup kedengeran ya? Cukup, Mas Carlo. Thank you, Nala. Halo semuanya. Thank you udah nyempetin waktunya. Weekend, Sabtu, bisa dengerin sharing-sharing ini. Jadi, thank you juga buat teman-teman TO yang udah range kegiatannya. Mungkin langsung aja. Oke. Jadi mungkin kita mulai awal kenalan dulu, barangkali belum kenal ya. Jadi tadi udah dikenalin sedikit sama Nawa. Jadi biasa dia panggil Carlo dari Departemen Teknologi Universitas, asli asal dari Jakarta, jadi anak rantau ya, dari Jakarta ke Surabaya, sekarang ke Itali. Hobinya nekat dulu aja. So, mungkin alasan kenapa daftar ISMA ya. Jadi nekat dulu aja, berhasil disyukurin, gagal ya, belajar dari kesalahan. Waktu dari dulu emang udah selalu kepikiran pasti ya, mungkin semua orang sama pengen coba belajar di luar negeri gitu ya, studi, kuliah, apapun itu. Kayaknya dari dulu selalu sebenarnya pengen coba. Jadi ceritanya dulu sempat pengen coba masuk kuliah ke Jerman karena dengar-dengar pendidikannya gratis gitu ya, belajar bahasanya beberapa bulan aja, tapi terus nggak lanjut. Jadi dari saya sendiri emang dari dulu emang selalu pengen untuk studi luar negeri. Mungkin teman-teman di sini juga ngerasain hal yang sama. Dan ketika masuk kuliah di ITS yang adalah salah satu perguruan tinggi favorit gitu ya, dan kesempatan itu justru menurut saya malah tambah terbuka. Ada banyak program yang ditawarkan. Mulai dari saya masuk baru sebagai maba udah follow IG-nya National Office dan emang banyak banget program yang ditawarkan. Dan jadi saran lah, pengen cobain lah salah satu. Dan bulan waktu itu tahu soal ISMA, Indonesia International Student Mobility Awards, yang baru diadain tahun lalu. Nah itu kayaknya sih dulu muncul aja gitu di WhatsApp departemen. Jadi kalau di departemen informasi itu info tentang lomba pertukaran itu ada di WhatsApp itu disebar oleh PU-nya. Terus ada siap coverage-nya, wah banyak gitu, di coverage full awal sampai dari biaya registrasi ini ya, ada registration, settlement, sampai tiket pesawat, sampai asuransi, semuanya di cover. Makanya saya kemudian tertarik ya, ini salah satu alasannya. Alasan lain kenapa akhirnya termotivasi juga untuk ikut exchange, ya pertama pengen travel. Jadi orang selalu bilang kamu harus lihat dia dengan mata sendiri dan bahasa lingkungan yang selama ini kamu ada itu masih banget masih luas kesempatan dan dunia yang ada gitu. Nah, ini salah satu alasan utama. Kedua, yaitu tadi ya, emang sukanya nekat dulu, tantang diri. Jadi dari awal kuliah emang ya pengen dan sekarang nekat dulu daftar dan judulannya keterima gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kuliah offline. Semenjak kurang lebih udah hampir 1,5 semester kayaknya kita kuliah online gitu ya. Sudah mulai suntuk dengan kelas dengan layar Zoom terus. Nah itu akhirnya
ya dengar kesempatan Isma ini bisa offline itu wah menarik banget. Berarti beneran berangkat ke negaranya, beneran ngerasain sistem pendidikan di sana. Itu juga jadi salah satu alasan. Dan itu artinya nggak cuma ngerasain soal pendidikannya aja, nggak cuma soal sekolah belajar ketemu dosen, itu juga artinya ngerasain juga budayanya. Negara yang kita kunjungi, bisa merasakan langsung gimana sistem pendidikannya, transportasi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu soal relasi, ya pastinya nggak cuma soal pendidikan lagi. Jadi okay lah, kita pasti punya teman kelas gitu ya, ketemu dengan beberapa teman, kenal dengan dosen gitu ya. Tapi yang menjadi menarik dan saya nggak pernah kepikiran sebelumnya adalah, oh justru di sini benar-benar ngerasain betapa berharganya kenal dengan sesama orang Indonesia gitu ya. Dengan permintaan, nanti saya cerita gitu ya, dikit ini, terus tentang orang-orang di tempat tinggal nih, misalnya saya di asrama kampus tinggalnya, dan di sini kayak tiap hari ada yang bersih-bersih, ada yang jaga di konter depan, itu lama-lama kenal. Mungkin pedagang itu ya ada beberapa toko yang emang saya suka gitu ya ke sana gitu. Misalnya di sini saya suka sarapan di ada kayak kafe gitu, soalnya murah. Jadi kayak roti sama cappuccino gitu 2 euroan. Itu termasuk murah kalau di sini. Terus akhir adalah soal ilmu. Jadi udah tahu bagaimana ilmu saya, kalau saya kan belajar di teknologi informasi ya. Udah tahu gimana caranya kalau pengajaran di ITS gitu ya. Nah, di sini pengen tahu gimana lain, terutama di Italia yang negara maju gitu ya, yang memang penerapan IT-nya udah masuk di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tapi pengen tahu gimana sih orang di sini belajar, gimana sih orang di sini ngajar, gimana mereka ujian dan lain-lain. Jadi dapat sudut pandang yang baru yang akhirnya benar-benar memberi saya kecintaan yang saya pelajari karena saya melihatnya dari sudut pandang yang baru. Nah, ini kurang lebih session yang saya alami dulu gitu ya. Jadi kalau di batch pertama itu lebih ke pertama kita masuk ke tahap seleksi dari ITS. Nanti infonya pasti berbeda-beda tiap tahunnya. Terus setelah dari ITS mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan, yaitu sertifikat bahasa, terus transkrip akademik, CV, kemudian data diri, paspor ya, application letter, kemudian scan KTM, kemudian ada learning agreement, itu bisa di-download template gitu ya. Jadi kayak semuanya udah dirinci sama saya. Pernyataan orang tua dan statement letter departemen. Nah ini akhirnya prosesnya pertama yang saya butuhkan itu adalah menghubungi dulu konsultasi dengan dosen wali. Dosen wali akhirnya saya konsultasi, saya lihat program-program yang menarik dari universitas yang ditawarkan oleh ISMA apa aja. Jadi saya menotasikan, Pak, apakah ini bisa untuk masuk dalam konversi SKS gitu ya. Kemudian akhirnya udah disetujui dengan dosen wali dan akhirnya dapat surat rekomendasi dari departemen, statement letter, kemudian juga learning agreement gitu ya. Dia hubungi dosen wali, terus nanti dari situ diarahkan tentang ITU dan lain-lain, karena kasusnya mungkin berbeda untuk tiap departemen. Kebetulan dari departemen saya sangat didukung, mempermudah, hingga waktu sangat cepat, khususnya kurang dari seminggu udah siap. Saya nggak bisa lama-lama soal ini karena waktunya terbatas. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut soal ini ya, CV motivation letter yang saya waktu bikin, saya udah taruh di sini, nanti bisa bikin, bisa dicek aja. Itu ada booklet ISMA 2022 juga. Dari website-nya ISMA saya taruh situ dan mempermudah kalau pengen baca-baca soal. Ini ada dari ISMA, terus ada folder referensi CV sama motivation letter itu yang dulu saya submit untuk daftar ISMA. Saya baca referensi persiapan mungkin kalau teman-teman. Oke, terus kenapa pilih Itali?
Ini banyak ditanyain ya. Yang pertama tadi ya, karena emang tujuan pertamanya ya pengen jalan-jalan ya. Nah, ini Italia menarik karena dia salah satu dari lima negara yang paling banyak dikunjungi di dunia. Yang pertama ada Prancis, US, ada China kalau nggak. Terus banyak destinasinya di sini. Ya, kan yang terkenal Eropa, Venice yang supaya semua, jadi banyak sekali yang bisa dikunjungi. Terus makanan, Itali terkenal salah satu negara di Eropa yang makanannya paling dunia, kalau pizza. Penasaran ngerasain benar-benar yang original di negaranya, dan ternyata emang bener jauh lebih enak. Tarik coba. Terus juga agama, karena saya sendiri agamanya Katolik, saya juga ini juga salah satu faktor jadi menarik juga untuk kembali ke saat di mana Katolik itu ada gitu ya. Jadi di sini kan Katolik tapi di sini di Vatikan. Di kemarin saya juga sempat ke sana, nah itu menarik sih, bisa ya sekedar lihat-lihat. Terus selanjutnya kenapa universitas? Nah di sini kenapa UNIPI? UNIPI itu singkatan dari Universitas Indonesia. Itu awalnya sebenarnya sederhana considerationnya itu tentang program yang ditawarkan sama requirement. Jadi ketika saya lihat ada daftar universitas yang ditawarkan oleh ISMA, saya lihat juga course yang ditawarkan dan saya lihat yang mana yang menarik buat saya. Kebetulan saat itu ada course yang ditawarkan ini data mining dan machine learning. Saya kebetulan memang tertarik di sana dan lihat Unifine waktu itu yang kandidatnya menarik juga ada di US, di Pennsylvania State University. Di sana juga ada yang menarik ditawarkan soal web design. Nah, tapi saya udah dapat pelajaran web di semester sebelumnya, sehingga waktu itu setelah berkonsultasi, maka itu tidak bisa masuk sebagai SKS. Jadi akhirnya saya lebih tertarik ke UNIPI ini. Dan kebetulan juga masalah persyaratan berkas di UNIPI lebih, misalnya lebih gampang. Karena kalau dulu tuh ada tiap univ beda-beda minimum sertifikat bahasanya. Jadi kalau saya waktu itu kan pakai Duolingo. Kalau di Pennsylvania tadi itu minimal 150, kalau di sini cukup 100. Nah, waktu itu saya waktu daftar belum dapat hasil dari Duolingo tadi karena ada satu dua hal, jadi Duolingo saya tuh nggak keluar tepat waktu. Nah, akhirnya saya nego dengan SIO dan mereka memperbolehkan untuk daftar dulu, tapi nanti nggak boleh ganti pilihan. Akhirnya saya pilih di UDP. Tadi ya, saya tertarik dengan bisa ditawarkan dan juga persyaratan berkasnya juga lebih gampang. Kemudian juga secara sejarah pendidikan masuk dalam 20 universitas tertua di dunia. Jadi udah lama dibangunnya di abad ke-14. Dan ini yang sudah kurang lebih matang ya, dalam soal pendidikan. Oh sorry ya, suaranya bocor. Oke. Semoga bisa tetap dengar. Saya akan coba ngomong lebih keras. Oke. Okay. Jadi untuk pilih Itali dan UNIPI. Nah, terus sekarang kenyataannya gimana nih? Udah hampir satu semester di sini gitu ya. Nah, pertama mungkin mau ngomong soal pendidikan dulu. Ini nggak bisa dipungkiri ya, emang bahasa itu jadi kendala yang signifikan. Ya. Jadi bahkan profesornya, dosennya sendiri itu juga karena mereka aslinya orang-orang Itali, logat Italinya tuh masih tebel. Jadi agak susah untuk follow gitu ya. Untungnya di sini mereka setiap kuliah itu direkam. Direkam dan ditaruh di platform itu di Teams. Jadi kita bisa nonton lagi playback rekaman kuliahnya itu. Itu salah satu yang memudahkan gitu ya. Dia bisa lihat kembali kuliahnya dan bisa yang tadi kemis kita bisa playback. Kemudian
soal lebih kehidupan sehari-hari, transportasi, nih ya, saya kasih gambar sepatu, ya itu transportasi saya pertama di sini. Jadi teman terbaik di sini kaki sendiri. Jadi waktu awal-awal emang struggle, lumayan kaget karena di Surabaya nggak pernah jauh gitu ya, paling cuma mampir ke warung dekat kosan, kalau mau beli makan aja naik motor gitu. Jadi di sini kaget karena oh kemana-mana harus jalan kaki. Tapi lama-lama setelah sebulan gitu baru akhirnya udah kebiasa. Jadi mungkin nanti kalau saya balik kuliah offline, jalan saya antar kelas paling cepat kayak gitu. Karena udah kebiasaan. Nah, terus kalau soal sistemnya yang beneran ya, memang di sini lebih lebih baik dalam hal transportasi di beberapa kota aja. Jadi memang menyesuaikan dengan kotanya. Kalau di kota saya dipisah, cuma ada bis karena memang kotanya kecil, sehingga kalau ada undergroundan itu sepertinya terlalu over karena memang kotanya sangat kecil. Nah, kalau misalnya di kota-kota besar, kayak saya pernah coba ke Milan, itu memang ada misalnya namanya metro, jadi underground kayak MRT gitu, nah itu menghubungkan antar tempat-tempat. Jadi enaknya di sini adalah apa-apa terintegrasi di Google Maps. Jadi kita mau kemana, dia ngasih tahu naik kendaraan umum apa, dan itu emang bener gitu. Jadi nggak bingung. Kemudian yang menarik lagi soal Itali, itu adalah soal agamanya gitu ya. Jadi di sini karena tadi ya, agamanya mayoritas Katolik, gitu ya. Jadi banyak gereja, terus itu juga tadinya saya juga berpikiran mungkin sempat kan kayak oh pengen coba masuk gereja di sini, ternyata bahasanya pakai bahasa Itali juga, jadi coba nyari yang bahasa Inggris nggak ada, jadi ya nggak ngerti, akhirnya saya pun di sini gerejanya online gitu, ikut yang dari Indonesia biar ngerti. Terus kalau buat teman-teman yang beragama Muslim, mereka ada kayak musola gitu, saya lupa namanya, tapi tiap hari Jumat jadi mereka Jumatan gitu di sana. Terus habis itu biasanya habis selesai Jumatan keliling-keliling kota gitu ya. Itu juga menarik. Macam-macam ada kok di fasilitasnya. Dan mereka juga orang-orangnya nggak apa, lebih ke kayak mengurusi urusan sendiri gitu. Jadi lebih enak lah buat saya. Kemudian soal belanja gitu ya. Belanja ini lama-lama terbiasa gitu dengan belanja bahan kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian karena di sini makanan cukup mahal, jadi emang harus dipaksa masak gitu ya. Jadi setiap 3 hari itu harus ke supermarket beli sekedar makanan yang gampang, sereal, roti gitu, untuk seminimalisir makan di luar gitu ya. Jadi kalau pagi biasanya makan sereal aja, terus kalau malam mungkin kalau nggak masak spaghetti, roti, jadi yang gampang-gampang gitu. Tinggal rebus, tinggal tuang. Nah, terus ini juga menarik ngomongin soal masak, soal makanan. Orang Italia itu fanatik banget soal makanan. Jadi saya kasih gambar pizza dengan nanas, wah itu di Itali dosa besar. Nggak masuk gitu ya. Itu salah satu contoh. Atau hal lain misalnya, oh kalau di atas jam 11 siang, itu nggak boleh minum cappuccino karena emang ketika kita habis makan gitu ya, terus kita masuk dengan susu, itu nggak bagus buat pencernaan. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang sebenarnya hal yang sebenarnya apa ya, pengetahuan umum yang emang baik soal kesehatan, tapi lucunya mereka di sini cukup fanatik gitu ya. Oke. Lanjut. Ini karena sisanya tinggal dikit, saya lanjut. Ini sulit dengan urusan berkas, ini juga jadi tantangan. Jadi kalau di Itali, berkas-berkas itu memang susah. Jadi karena mereka cuma bisa bahasa Itali, kira harus memang cari teman di sini untuk bisa bantu translate berkas yang perlu diisi, misalnya dalam ngurus izin tinggal dan lain-lain. Oke, nah kita tambah. Nah ini mungkin cerita sedikit tadi ya soal kebutuhan sehari-hari. Ada tadi kita udah cerita soal enak-enaknya gitu ya, di cover semua
biaya, bisa jalan-jalan ke berbagai kota di Itali, makanannya enak-enak cobain gitu ya. Tapi apa yang saya pelajari benar-benar setelah ikut ISMA itu adalah belajar dari hal-hal yang gak enaknya. Jadi ada foto saya di depan KBRI. Kenapa? Itu karena saya kehilangan paspor waktu lagi di sini gitu ya. Itu juga jadi bikin saya wah melek gitu ya. Masih kurang aman dalam dalam menjaga barang-barang. Ini karena saya kecopetan waktu itu ya. Jadi paspor hilang beserta uang cash. Terus juga kemudian di bulan sebelumnya juga saya pernah ketinggalan kereta. Jadi waktu lagi jalan ke Siena, karena itu kereta terakhir, jadi kita harus nunggu semalaman di stasiun. Itu salah satu hal yang nggak enak juga yang bikin wah melek dan belajar banyak gitu ya. Terus yang terakhir adalah baru-baru ini Januari kemarin lagi musim ujian. Nah, ujian saya tuh dua, praktek dan oral. Itu jadi kayak kita wawancara sama dosen gitu. Nah, saya ujian untuk praktek lolos, akhirnya maju ke tahap oral, wawancara sama dosen, tapi dosennya masih belum puas dengan penjelasan yang saya lakukan saat wawancara. Karena harus remedial, harus ulang ujiannya nanti tanggal 27. Ini hal-hal yang justru membuat saya belajar banyak dari situ. Melek soal, oh saya butuh benar-benar careful soal berkas, careful soal jadwal perjalanan. Oh saya butuh benar-benar ngerti, benar-benar paham konsep ketika belajar. Jadi kalau di sini mereka lebih ke soal konsep. Nah itu yang bikin saya, oh benar-benar memaksimalkan kesempatan saya di sini. Dan itu sums up-nya ada kata la figura. Ini adalah semacam slogan Itali. Ya, memberi impresi yang baik. Jadi dari segala hal pengalaman yang saya alami tadi, benar-benar memberi saya melek bahwa, oh benar-benar di tiap aspek ini kita harus balance, harus bisa memberi impresi yang baik, memaksimalkan di tiap sisi kehidupan gitu. Labela figura, making the good impression. All aspect of life itu kita buat semaksimal mungkin. Pelajaran, relasi, komunikasi, dan lain-lainnya. Oke, ini yang terakhir, kalian yang berminat daftar, pertama benar-benar nunggu tujuan. Ini penting terutama saat proses pendaftaran. Kalian benar-benar harus meyakinkan pihak dari ISMA-nya nanti bahwa oh kalian memang pengen itu bukan untuk terpusat pada self-center untuk diri sendiri, tapi untuk bikin impact ke entah itu home university kalian atau untuk orang-orang di sekitar kalian. Jadi emang kalian tuh jangan tujuannya untuk diri sendiri aja, tapi utama untuk keluar bikin impact ke orang lain, baru kemudian itu mulai menjadi motivasi untuk diri sendiri untuk belajar yang benar ketika di sini. Terus juga bahwa self branding artinya apa, bahwa ketika orang mau ngasih beasiswa, mau ngasih uang ke kamu gitu ya, biaya kamu, kan artinya kamu harus dianggap layak untuk dibiayai ya. Itu bikin self branding dari soal nilai, pengalaman organisasi, kalau ada prestasi, ya mulai ikut lomba aktif. Kemudian juga siap dengan perbedaan waktu. Ini hal yang nggak saya antisipasi bakal jadi tantangan, tapi benar-benar menantang. Karena waktu itu saya masih pegang, soal di sini masih pegang beberapa kepengurusan organisasi, kepanitiaan, dan perbedaan waktu itu benar-benar menjadi tantangan. Saya kadang bangun jam 3 pagi hanya untuk rapat, gitu ya. Terus juga masih harus kerjain beberapa hal yang memang ada urusan di Indonesia gitu. Nah itu perbedaan waktu harus siap dengan itu. Artinya buat teman-teman yang masih sering nggak bangun karena alarm, nah itu mungkin mulai dilatih dulu. Kemudian saya kan pasti tahun depan juga lebih ketat. Ini saya ada daftar di kanan, itu data kurang lebih tentang pendaftar tahun saya, 2000 pendaftar yang diterima 1000. Artinya masih ya 1 banding 2, 1 banding 3 gitu ya. Masih nggak terlalu berat mungkin. Tapi mungkin tahun depan kalau semua udah tahu soal ISMA, pasti jauh lebih banyak. Jadi teman-teman harus tahu nih, note gitu ya. Terus average-nya GPA 3,7 rata-rata semua award. Kemudian IELTS score 7,4,
level 96 ini statistik yang mungkin jadi acuan bahwa oh, kalau saya belum sampai situ perlu kerja lebih keras untuk bisa melayakkan diri daftar gitu ya, supaya lebih pede gitu ya. Dan yang terakhir adalah udah nggak usah pusing soal misalnya gimana nanti atau soal ngurus berkas gimana, pesan saya daftar dulu aja. Dan hobi saya, nekat dulu, nanti kalau berhasil super, kalau enggak ya kita belajar dari kesalahan. Jadi pertanyaannya, apakah sudah siap untuk belajar di negeri orang? Dan kembali membawa impact. Oke, sekian dari saya. Thank you. Baik, terima kasih banyak Mas Carlo. Mungkin sedikit yang saya bisa ingatkan itu, kita nekat dulu. Untuk urusan yang lainnya belakangan. Terima kasih banyak untuk Mas Carlo. Penjelasannya tadi itu sangat menambah wawasan. Bukan sekedar ISMA aja, tapi lebih ke negara yang Mas Carlo pilih, yaitu Italia. Mungkin dapat menginspirasi yang lainnya juga. Saya juga termasuk menjadi tertarik nih akan programnya. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Mas Carlo, bisa langsung mengajukan pertanyaannya melalui link Slido Room 1 yang tertera di kolom chat Zoom dengan format penamaan nama underscore nama pemateri underscore pertanyaan. Oke, agenda pertama kita sudah selesai. Mari kita lanjut ke agenda yang kedua, adalah pemaparan ISMA 2 yang dibawakan oleh Mas Ilham Fadila, jurusan S1 Teknik Industri Batch 19. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Mas Ilham, bisa langsung mengajukan pertanyaannya melalui link Slido Room 2. Jadi jangan salah kalau untuk Mas Carlo itu Room 1, untuk Mas Ilham Room 2. Sudah ada tertera di kolom chat Zoom jika lupa, dengan format penamaan yang sama seperti tadi, yaitu nama underscore nama pemateri underscore pertanyaan. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita sambut Mas Ilham. Oke, makasih banyak Nawa. Sebelumnya suaraku udah kedengaran jelas ya? Kedengaran Mas. Oke, kalau gitu sebelumnya selamat sore teman-teman. Aku ngucapin terima kasih udah hadir di acara ini dan dengerin aku, Carlo, Mbak Ivana, dan Mas Raffi nanti bakal sharing. Oh, yang udah ngasih kesempatan untuk sharing. Jadi aku izin share screen. Oke, layarku udah kelihatan ya? Halo, ini udah kelihatan kan ya? Atau sudah kok Mas. Udah full screen? Sudah full screen. Oke, kalau gitu again selamat sore teman-teman. Jadi kenalin, nama aku Ilham dari Teknik Industri Angkatan 2019 dan aku mendapat kesempatan untuk menjadi awardee ISMA untuk ke Exchange ke Boston University selama satu semester di semester ganjil kemarin. Dan kali ini aku bakal sharing apa yang aku rasa bisa aku share buat kalian semua. Dan oke. Sama ya, ini aku ya, tadi udah aku kasih tahu aku dari jurusan apa segala-segala, dan ini kontakku kalau kalian ada yang mau tanya-tanya tentang ISMA, boleh ini di screenshot atau nanti aku kirim lagi juga nggak apa-apa kalau ada yang mau tanya-tanya. Terus oke, langsung aja kita mulai. Pertama ini aku mau ngasih agenda sedikit. Hari ini kita bakal gimana aja sih, bahas apa aja sih. Pertama kita bakal bahas programnya, kayak ISMA itu apa, terus registrasinya kemarin gimana, pendaftarannya. Terus yang kedua, kenapa US? Misalnya ya, kenapa sih aku milih Boston gitu. Dan yang terakhir ada tips and trick buat kalian yang pada periode besok mau daftar. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian pertama. Jadi pertama tentang program ISMA sendiri, programnya itu apa dan lain-lain. Dan sambil aku jelasin juga, ini fotonya di belakang pas program kemarin. Kebetulan karena aku satu kota dengan seperti Harvard dan MIT, jadi banyak banget orang-orang high profile yang mampir. Salah satunya ada Pak Menteri Kesehatan, itu yang pakai jas, Pak Budi Gunadi Sadikin. Kemarin aku dan teman-teman yang lain sempat ketemu beliau dalam sebuah acara di mana dia ada ngadain sesi sharing gitulah tentang keadaan kondisi kesehatan di Indonesia dan lain-lain. Oke, langsung aja ke bagian pertama tentang ISMA. Jadi kayak yang tadi Carlo juga udah jelasin, jadi program itu kita exchange satu semester di luar negeri, tentunya di universitas-universitas yang sudah dipilih oleh Mendikbud dan Dirjen Dikti dengan bantuan pendanaan dari LPDP. Nah, seperti apa sih orang-orang yang dicari oleh ISMA? Yang mereka cari itu adalah mahasiswa semester 4 sampai 7, mahasiswa S1 ya, di universitas yang berada di bawah Mendikbud.
Jadi kalau kalian punya teman yang mungkin dari universitas Islam atau sosial Islam negeri yang berada di bawah Kemenak, itu nggak bisa daftar ya setahu. Dan awardees itu bisa milih dari list 10 course. Kalau kemarin kita dikasih shortlist 10 course dari tiap university, dan nanti pas daftar kita akan milih kampus dan milih course-nya sebanyak 4. Nah, beasiswanya juga kayak yang tadi udah Carlo jelasin, yang di cover ada tuition fee atau UKT, terus ada health insurance, terus PCR test, terus visa application fees yang kadang itu nggak murah, dan return flight tickets, dan tentunya kelas ekonomi, kalian nggak bisa kelas bisnis, dan living cost. Jadi aku jelasin dikit aja nih mungkin tentang uang-uang yang di cover sama Isma. Jadi kalau tuition fee, dan kalian nggak perlu worry untuk bayar UKT sebesar jumlah yang sangat banyak gitu, kayak kalau di ITS kan paling tinggi 7,5 yang buat yang reguler. Nah, kalau di luar negeri, di US itu yang memang terkenal mahal. Kayak kemarin aku lihat tagihan tuh UKT itu sebanyak $9,000. Nah, kayak pas aku lihat, kayak gila ini orang bayar satu semester, dia segini gitu. Caranya mau bayar 4 tahun, kayak untung banget aku bisa dapat beasiswa gitu. Nggak bakalan gitu aku bisa bayar sendiri untuk kuliah di US dengan tuition yang $9,000 per semester. Kalau dirupiahin hampir 100 juta. Dan untuk health insurance juga dibayarin langsung. Kalau PCR, sistemnya reimburse. Dan kalau visa juga sistemnya reimburse. Nah, kemarin aku sempat tanya-tanya kalau visa itu untuk teman-teman di Eropa, setauku tuh nggak begitu mahal, kan? 1 juta, 2 juta. Nah, kalau US nggak tahu kenapa mahal banget. Sebenarnya cuma satu semester itu aku keluar duit visa 10 jutaan. Dan tentu dibalikin semua. Tapi kan itu juga lumayan mahal gitu loh. Itu uang yang nggak sedikit dan mungkin untuk bayar di muka sejumlah itu agak susah. Dan untuk return flight tickets tentu dibeliin sama mereka, dan living cost ditransfer ke kita, dan terserah kita mau pakainya kayak gimana. Pokoknya nggak boleh minta lebih. Nah, terus selanjutnya lagi tentang, oh iya ini posternya Isma kemarin pas daftar. Jadi ya ini ada negara-negara yang kampusnya tadinya mau jadi partner Isma, cuma untuk Australia, South America, dan Afrika kan kemarin nggak bisa karena situasi COVID yang lagi parah. Dan ini timeline-nya, seperti yang Carlo bilang tadi, mendadak banget. Dari sejak diumumin sampai ke deadline pendaftaran itu emang sangat mepet. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa aku insist untuk daftar di periode kemarin. Walaupun at the time aku belum siap dokumen. Pas pengumuman aku belum punya nilai tes bahasa Inggris sama sekali. Terus aku lihat-lihat tes TOEFL, IBT, sama IELTS itu yang selain harganya nggak murah, ternyata hasilnya keluarnya lama gitu. Jadi aku ngambil tes ITP yang hasilnya keluar 2 minggu, itu aku nggak persiapan, langsung daftar dan ya udah bismillah aja. Dan untung hasilnya cukup gitu buat daftar. Tapi kayaknya tahun depan itu TOEFL ITP udah nggak bisa dipakai. Dan apa yang di-cover oleh beasiswanya tadi udah di aku list juga, dan requirements-nya juga sama tadi, nanti aku bakal jelasin lebih lagi. Oke, langsung aja kita lanjut ke registration process. Jadi kalau di ITS sendiri kan sistemnya kalian registrasi internal dulu, baru nanti dapat surat rekomendasi, dan baru registrasi ke ISMA-nya, ke pusat. Dan jadi dari syarat registrasi ITS, tadi Carlo juga udah ngasih tahu ada CV, transkrip, scan paspor, nilai English test. Nilai minimalnya tadi kan Carlo udah ngasih tahu, aku lupa nulis di sini. Kalau nggak salah itu ITP minimal 550, tapi untuk Boston sendiri, total ITP itu minimal 570. Terus motivation letter, terus surat keterangan mahasiswa aktif, learning agreement, terus persetujuan orang tua, dan statement letter dari departemen. Ini semua disubmit ke ITS, dan kalau sekarang tuh kalau nggak salah perlu sertif GCW negeri juga ya. Kalau pas aku kemarin belum perlu, cuma sekarang udah perlu, jadi pasti besok kalian bakal perlu GCW, jadi kalau kalian sempat langsung ikut GCW aja daripada mendadak. Dan nanti setelah dokumennya diterima, kalau kalian ya udah dokumennya valid semua, kalian akan dijadwalkan untuk ikut internal interview dari ITS sendiri. Rekomendasi. Dan kemarin tuh kalau nggak salah ada 24 pendaftar, dan alhamdulillah semuanya lolos interview dan semuanya dapat surat rekomendasi untuk daftar ke ISMA. Dan alhamdulillah 14 dari kita keterima untuk berangkat. Berikutnya ada registrasi ke ISMA-nya sendiri. Nah, jadi dokumen submission-nya ini, seingatku aku udah nggak punya data dari website-nya. Seingatku itu kayak, ya tentu ada short bio data kayak nama, terus kalian dari kampus mana, jurusan apa, angkatan berapa, bla bla bla. Terus kayak transkrip akademik, sebenarnya itu cuma masukin GPA seingatku, tapi transkripnya juga diupload. Jadi IPK kalian juga harus at least bagus lah ya, nggak harus bagus banget, cuma cukup lah. Terus recommendation letter dari universitas tadi, kalau kalian nggak direkom, kalian nggak bisa daftar. Dan nanti di website-nya itu bukan upload motivation letter, tapi dia ngasih 4 pertanyaan ke kita,
tentang ya gimana sih rencana kita di sana, terus mau ngapain, bla bla bla, dan kita harus jawab. Jawabannya juga cuma pendek banget, maksimal 200 kata kalau nggak salah per pertanyaan. Jadi total cuma 800 kata yang harus kalian tulis. Makanya itu juga challenge sebenarnya, gimana kalian bisa menyampaikan apa yang mau kalian sampaikan dalam 200 kata itu. Dan tentunya kalian harus masukin pilihan kampus, cuma boleh satu, dan pilihan course itu 4 dari yang udah di shortlist. Nah, setelah lolos submission dokumen ini, seleksi berkas, kalian akan lanjut ke interview. Dan kalau tahun aku kemarin, dari 2.500 tadi ya kalau nggak salah yang daftar, sekitar 2.000-an orang interview dan 1.000 orang yang lolos. Jadi kayak Carlo bilang tadi, kemarin tuh kita semua juga sebenarnya beruntung banget karena yang daftar masih sedikit gitu. Kayak ini berarti kan kalau kalian hitung passing grade-nya kira-kira 50%, yang mana itu gede banget. Dibandingin sama LPDP yang daftarnya juga banyak dan keterima nggak begitu banyak gitu. Nah, interview lama 15 menit per orangnya. Dan kemarin dikasih jadwalnya itu jujur mendadak banget. Karena hari Senin pengumuman nih, suatu hari Senin aku lupa tanggal berapa, aku kira pengumumannya siang dong. Ternyata pas siang, oh pengumumannya ditunda. Jadinya pengumumannya malam jam 10. Habis jam 10 malam ternyata aku dapat interview hari Selasa siang gitu, jam 2 siang. Jadi kayak aku nggak punya banyak waktu untuk siap-siap. Dan itu lagi minggu UTS atau apa ya, aku lupa. Atau minggu aku lagi ada apa di kelas, dan pokoknya pertanyaan aku itu persiapannya minimal banget jujur. Dan untungnya yang pas di interview yang ditanya itu nggak tahu kenapa cuma pertanyaan yang di esai, jadi kayak oh ya udah aku udah siap gitu, toh aku sendiri yang nulis esainya, aku tentu bakal bisa jawab kalau pertanyaannya dari situ. Dan setelah itu nunggu pengumuman lama banget dengan was-was, dan pas pengumuman juga ada drama dikit, dan tapi alhamdulillah aku keterima dan aku akan berangkat ke Boston. Berikutnya, kenapa sih aku milih Boston, kenapa ke US, kenapa ke Boston, dan kenapa ke BU. Nah, jadi sebelumnya aku mau bahas dulu tentang kenapa aku mau ke US. Jadi pas aku lihat bahwa ini tuh beasiswanya fully funded, aku mikirnya langsung kayak, oh ya udah mumpung dibayarin, aku mau pergi sejauh mungkin gitu. Ke tempat dimana aku otherwise nggak bakalan bisa pergi sendiri. Walaupun secara kampus, mungkin kampus-kampus di US bukan yang rankingnya paling bagus. Karena kalau yang paling bagus ada NTU, ada univ-univ di Asia yang mungkin secara US ranking di top 50 gitu. Aku nabung, mungkin aku bisa pergi sendiri gitu. Dan mumpung dibayarin, ya udah go somewhere that I otherwise wouldn't be able to gitu. Itu ke US, yang mana selama ini aku selalu merasa US itu jauh banget, sangat-sangat unattainable, yang pokoknya aku nggak bakal bisa ke sana dah. Tapi ternyata ya bisa gitu. Ini foto salah satu gedung di Boston, ini gerejanya namanya Mars Chapel. Dan kenapa aku pilih Boston? Jadi kemarin ada di US, ada 5 kampus, yaitu Boston University di Boston, ada Penn State di Pennsylvania, terus UPenn juga di Philadelphia di Pennsylvania juga, terus Michigan State University di Michigan, dan UC Davis di Davis, California. Nah, ini lokasinya, kalau Boston tuh di sini, terus ini ada kalau Philadelphia di sini, UPenn tuh di sini, Penn State agak ke sini, dan Michigan tuh agak ke sini, geser dikit. Nah, kenapa aku milih Boston? Satu, karena dia di East Coast, lokasinya nih di pantai timur. Dan di mana tuh East Coast banyak banget kota-kota besar yang dari dulu aku selalu pengen kunjungin. Kayak selain Boston, ada New York, ada Philadelphia, ada Washington, yang mana selama ini aku cuma bisa lihat di TV, di buku, di film, dan akhirnya aku pengen banget dong bisa ke sana. Jadi aku milih Boston. Dan kampusnya juga, kayak yang aku bilang tadi, itu ada di Boston, yang di mana di Boston tuh nggak cuma di UIC-nya, banyak banget kampus-kampus bagus. Nah, jadi Boston itu kan one of the best student city di US, karena kampusnya bagus-bagus banget, kayak ada dekat banget sama Harvard, sama MIT. Jadi kalau BU sama MIT itu kampusnya benar-benar di seberang sungai. Jadi ada sungai namanya Charles River, BU itu ada di selatan. Jadi aku kalau bangun pagi dari kamar dormku, lihat ke seberang tuh ada kelihatan ini Great Dome-nya MIT. Kayak, oh dekat banget ya ternyata, dari dulu cuma lihat-lihat di foto-foto orang. Sekarang lihat bangun tidur, lihatnya gituan gitu. Dan Harvard juga nggak jauh dari situ, ya aku masih bisa jalan kaki ke Harvard paling 20 menit nyampe gitu. Dan ya itu tentu ada benefitnya sendiri gitu, berada in with one of the best universities, kayak tadi aku bisa ketemu Pak Menteri dan banyak hal lainnya gitu. Terus selain itu kayak yang aku bilang tadi, Boston juga deket banget sama universitas, apa kota-kota gede yang lain kayak New York, yang ini Statue of Liberty, hasil foto aku sendiri, yang mana selama ini aku cuma bisa lihat di TV, akhirnya lihat sendiri, oh ternyata ini Liberty gitu. Dan aku juga kemarin sempat mampir ke, selain ke New York, aku juga ke Washington DC ngeliat kayak
apa, Smithsonian, terus lihat Capitol, White House dan lain-lain. Terus aku juga sempat ke Chicago, ke kota-kota yang selama ini aku cuma bisa mimpi gitu, bisa ke sana. Dan berada di lokasi yang dekat dengan mereka tentu enak banget dong, aku tinggal short juga nyampe gitu. Terus berikutnya, Boston sendiri juga public transportnya bagus, termasuk yang bagus ya dibandingin sama Jakarta. Kalau kayak Carlo tadi cuma ada bis ya dipisah karena kotanya kecil. Sebenarnya Boston juga nggak gede-gede banget katanya, masih gedean Jakarta menurutku, tapi public transportnya itu bagus banget. Mereka keretanya nyampe mana-mana dan bisnya juga nyampe mana-mana. Jadi selain ya kalian nggak punya mobil itu bukan salah, karena tentu itu juga menjadi faktor. Kalau aku pengen jalan-jalan sebagai anak exchange ya kali aku bawa mobil ke sana itu kan nggak mungkin banget. Jadi aku nyari yang bisa kemana-mana gampang. Boston juga sangat diverse karena tadi itu dia banyak kampus, jadi orang yang di situ juga macam-macam. Kayak aku juga concern kalau ke US apakah aku bakal bisa nyari tempat makan halal dengan gampang dan tempat sholat dengan mudah, dan ternyata gampang gitu. Kayak aku di BU sendiri di dining hall-nya Boston University itu ada pilihan makanan halal, dan di daerah situ juga makanan halal banget. Itu ada banyak. Bahkan di kampus juga ada tempat sholat Jumat yang tempat sholat biasa, musola ada, dan tiap minggu juga ada sholat Jumat, jadi nggak usah jauh-jauh. Tapi aku sempat mampir ke salah satu masjid paling gede di Boston. Ini ada fotonya, Islamic Society of Boston, dan sholat Jumat di situ, dan beda gitu ya, kayak dengerin khutbahnya bahasa Inggris, terus ya orang-orangnya bukan orang-orang Indonesia di kanan-kiri kalian, itu unik sih. Habis itu banyak banget aktivitas seru yang kayak bisa kalian lakukan di Boston. Kayak ini ada Museum of Fine Arts, kalau kalian suka seni ada museum ini, kalau sukanya seni yang modern ada Institute of Contemporary Art, kalau atau kalian suka hewan-hewan ada juga New England Aquarium yang gede-gede banget, dan museumnya Harvard sendiri juga banyak, dan itu keren-keren banget, kayak luar namanya doang akhirnya bisa ke sana, itu something yang very very cool ya. Nah, habis itu ke part 3 dan ke part terakhir, tips and tricks buat kalian yang mau daftar. Pertama, jangan takut, kayak kalau kata Carlo tadi, ya udah nekat aja, ya udah bener, kayak daftar aja gitu. Aku juga waktu itu nekat-nekat aja. Kayak aku bilang, aku tes TOEFL nggak persiapan, kayak langsung tes. Oke, cari daftar apa kapan yang kosong, langsung tes, terus habis itu hasilnya keluar, oh udah bisa daftar, ya udah daftar gitu. Kalau kamu pernah mikir kayak, emang aku bakal keterima, ya udah nggak usah mikir gitu, langsung ya udah daftar aja sih. Kalaupun kalian nggak lolos juga, ya udah ruginya apa sih? Paling rugi bayar English test, kayak ya udah itu emang kalian at some point bakal kepake juga, anggap aja investasi gitu. Terus, dan aku mau nyarinin juga buat kalian untuk siapin dari jauh-jauh hari ini, dari sekarang, kayak kalian ikut acara ini, sharing dengerin aku sama Carlo, itu juga bagus banget, karena dulu aku nggak ada ginian tentunya, dan kayak aku bilang tadi, aku nggak punya sertifikasi English test, itu repot juga ya, pas mendadak mesti punya nilai ginian. Jadi kalau kalian bisa siapin dari sekarang, siapin latihan, pastiin nilai kalian bakal bagus, dan ambil tesnya. Dan ketiga itu untuk memilih kampusnya ya, dengan bijak gitu. Jangan asal milih, karena kalian nggak bisa ganti kampus, nggak bisa ganti pilihan. Walaupun ada beberapa kasus, kalian daftar di mana, tapi keterimanya di mana, itu kan udah bukan wewenang kita. Pokoknya selama itu masih dalam kontrol kalian, ya lakukanlah dengan bijak gitu. Pilihnya bukan, jangan cuma asal namanya doang. Aku juga milih BU karena course-nya yang kebetulan ada di lingkup ilmu manajemen, dan aku dari teknik industri, dan itu aku rasa masih nyambung, jadi ya udah pas ke sana nggak jauh-jauh banget belajarnya, masih aku masih bisa ngerti, dan aku masih bisa follow up dengan quite well gitu ya. Terus habis itu nomor 4, be yourself. Jadi kayak di essay dan di interview itu jangan bohong, jangan bohong lah pokoknya. Kayak kalau kalian nulis kayak misalnya ditanya achievement apa aja, ya jangan bohong. Kalau kalian nggak punya, ya jujur aja. Kalau kalian misalnya nggak punya achievement apa-apa, bilang. Misalnya kayak, oke, untuk sekarang saya nggak punya achievement, tapi setelah ikut program ini, gitu. Tapi intinya, jangan bohong dan bilang kamu pernah menang ini itu, padahal nggak pernah. Karena, ya, kalian mau, apakah kalian mau gitu keterima di sana dengan bohong gitu kan? Nggak enak gitu ya. Ini duit pajak negara juga gitu loh, yang nanti kalian terima. Dan kelima itu untuk latihan interview, nggak usah overdone sampai latihan hafal skripnya banget, karena aku sendiri, menurut aku, kalau kalian interview ngikutin skrip banget itu nanti pas interview sendiri ada pressure bahwa okay, ngomong harus sesuai skrip. Dan ketika kalian ngomong nggak sesuai skrip, jadinya kayak mentalnya malah down, segala-segala itu nggak enak, jadi kayak okay, at least kalian tahu apa yang mau kalian ngomongin dan latihan yang cukup gitu. Dan yang terakhir, tanya ke orang lain. Aku pas bikin jawaban essay itu aku tanya teman-teman, aku keluarga aku semuanya aku tanya untuk beri masukan
gimana, apakah ada yang kurang atau apakah ada yang bisa diperbaiki gitu. Karena kalau kalian lihat sendiri pasti kalian mikirnya ah udah oke aja gitu, tapi orang lain akan memiliki point of view yang beda, dan itu akan membantu juga buat kalian menyempurnakan application kalian. Oke, kalau gitu itu aja dari aku. Terima kasih banyak sekali lagi buat kesempatannya. Semoga apa yang udah aku share bisa bermanfaat. Dan ini bonus foto aku dan teman-teman nonton American Football di stadionnya Harvard. Tuh lihat ada huruf A, itu punyanya Harvard. Dan ini seru banget kalau kalian bisa ke Boston nanti, jangan lupa nonton. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mas Ilham. Saya makin tertarik. Apalagi deket ikon-ikon seperti MIT dan Harvard kan keren tuh, bisa jalan-jalan terus. Sebenarnya saya juga memiliki beberapa pertanyaan, tetapi seperti aturan yang tertera, yang ingin mengajukan pertanyaan dimohon untuk mengisi link Slido Room 2 dengan format penamaan nama underscore nama dari underscore pertanyaan. Oke, sebenarnya waktu selama 10 menit untuk sholat, ambil makanan, ngemil, dan minum. Tapi jangan lupa untuk kembali ya. Selamat beristirahat, kawan-kawan. You back, but I know it won't be easy like that. Torture coming around and make me feel bad when we both got no place to go. I don't think I'm gonna play your game, cause it's only gonna end one way. Things are always gonna be the same if you never want to let me know. Back, turn it around, round, up and you're down, down, just let me know. In, are you out? Oh, it's killing me now. You could just let me go. Nothing to say. On the telephone, you only want me when you're all alone. Turn the car around and drive back home, cause you're never gonna let me know. And every night that you fall asleep while you're dreaming of me, I'm begging you to set me free. I'm begging you to let me go. Back, turn it around, round, up and you're down, down, just let me know. In, are you out? Oh, it's killing me now. You could just let me go. Nothing.
Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan salah satu penyebab turunnya produktivitas adalah kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif. Nggak bisa komunikasi yang baik. Skill-skill kolaborasinya kurang baik. Berbicara tentang revolusi industri, Indonesia bisa dikatakan tertinggal. Berbagai tantangan muncul mewujudkan Indonesia 4.0. Pendidikan di Indonesia perlu beradaptasi dengan menerapkan pembelajaran secara digital. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperpanjang status perkuliahan dengan sistem online bagi perguruan tinggi. Kesempatan kepada mahasiswa untuk mewujudkan mimpi mereka dengan mengikuti mata kuliah unggul di perguruan tinggi terkemuka di dunia, mengembangkan kemahiran lintas budaya, memperkuat jejaring internasionalnya, dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang ada sekarang. Saya tidak akan mengecilkan tantangan ke depan ini seperti apa. Saya harus teriak bahwa perubahan di dunia industri, perubahan di dunia teknologi, perubahan
di dunia budaya ini akan semakin cepat, semakin rumit, dan semakin tidak bisa dipredik. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Halo, selamat datang kembali. Ayo, ini istirahatnya sudah selesai ya teman-teman. Jangan kelamaan perginya. Walaupun waktunya sudah makin gelap nih, namun bagian terserunya tuh dikit lagi. Jadi saya berharap teman sekalian untuk bersabar, tetap semangat, dan jangan lupa aktif saat sesi paling pentingnya, oke? Kira-kira ada yang tahu nggak ya kita mau masuk materi apa? Betul banget. Agenda kita selanjutnya adalah materi pemaparan Erasmus yang dibawakan oleh Mbak Ivena Damara, jurusan S2 Analisis Bisnis, Batch 20. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Mbak Ivena, bisa mengajukan pertanyaannya melalui link Credo Room 2 yang tertera di kolom chat Zoom dengan format penamaan yang sama, nama, underscore, nama pemateri, underscore, pertanyaan. Baiklah, kita bisa lanjut aja nih. Ivena, dipersilahkan. Halo, Bongzu. Oke, kita santai-santai ya ngomong ya, karena tadi kan udah dua materi, sebetulnya sama aja isi materinya, cuman mungkin yang di aku agak lebih santai, supaya karena udah malam juga, supaya nggak bosen. Oke, boleh dibantu penitia sharing screen? Oke, mungkin aku sendiri berbeda dari dua latar belakangnya berbeda ya dari dua pembicara yang tadi yang hebat-hebat tadi. Aku Ivena, mahasiswa S2 dari MMT Teknologi MMT Manajemen Magister Manajemen Teknologi jurusan Business Analytics kelas Jakarta. Jadi bukan di Surabaya belajar tapi di Jakarta, dan selama pandemi kita online semua, jadi belum sempet nih main malah ke kampus, belum sempet main ke kampus ITS tapi udah jalan-jalan ke kampus orang lain gitu ya. Boleh next. Jadi outline-nya hari ini mungkin aku akan lebih ngejelasin gimana sih cara apply-nya, terus kenapa aku apply dan bagaimana background aku bisa apply dan program apa saja yang ditawarin gitu ya. Terus yang paling penting adalah learning agreement, karena learning agreement ini adalah kunci di mana bisa lulus seleksi di ITS dan juga seleksi di host uninya. Lalu mungkin nanti kita sneak peek life as student, terus gimana cara survive di sana, dan kita selama aku di Perancis, udah 5 bulan terakhir ini di Perancis, itu ngapain aja sih, gitu. Next. Jadi tadi perkenalan lebih lanjut, aku kuliah di ITS, jurusan Business Analytics di kelasnya di Jakarta. Jadi ini ada lucu sih, kita kan pandemi ya, udah 2 tahun terakhir ya. Dan sebelum aku kuliah, ambil S2 ini aku kerja di salah satu perusahaan FMCG company. Nanti aku bocorin di mana. Udah 6 tahun kerja, terus tiba-tiba pandemi gitu kan. Dulu kalau kerja, kita spend banyak waktu di jalan. Apalagi di Jakarta. Jakarta kan macetnya parah banget ya. Nah, setelah pandemi, kita shifting dari WFO jadi WFH. Ternyata punya banyak waktu, terus mikir, aduh ngapain ya, jadi ada banyak waktu nih, terus ambil deh kuliah kelas eksekutif di ITS, karena waktu itu emang passion banget mau belajar tentang data science, gitu. Oke, lanjut, next. Oke, jadi di sini ada sebuah sama nih, kayak yang tadi dijelasin sama Carlo ya, yang di Itali.
nekat aja dulu. Nah, ini juga aku lakukan. Aku udah background profesional, aku bekerja sudah 6 tahun di Coca-Cola. Siapa yang nggak tahu Coca-Cola gitu ya. Dan pada saat itu, aku iseng aja coba ambil waktu itu ITS Global Engagement di Instagram buka Erasmus Plus untuk programnya FISM. Nanti aku akan jelasin programnya FISM ini apa. Ya akhirnya karena tiba-tiba lolos gitu ya, dan akhirnya aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan aku dan melanjutkan studi di sini gitu. Jadi apakah menyesal atau tidak, karena ada banyak banget hal yang didapatkan gitu, yang kalau misalnya ya kalau kerja ya otomatis kan dapat gaji bulanan, cuman di sini ada banyak banget experience, life experience ya, terutama teman, terus ketemu banyak profesor, terus ketemu banyak hal yang di luar dari Indonesia gitu. Oh, ternyata banyak hal yang dilakukan di luar tuh ternyata lebih baik gitu, dan bisa dibawa pulang untuk dijadikan contoh gitu ceritanya. Lanjut next. Jadi aku akan jelasin tentang programnya nih, FISM. FISM ini singkatannya adalah French Indonesian Consortium Engineering and Management. Ini hanya bisa di apply oleh 10 university terpilih di Indonesia yang jurusannya manajemen atau engineering gitu. Nah, karena waktu itu jurusanku kan magister manajemen ya, jadi bisa apply gitu. Nah, apply-nya ada banyak banget jurusannya. Pertama ada supply chain advance, terus ada juga business school. Nah, di IMT ini, jadi FISM ini bekerja di satu yayasan gitu. Mungkin yang namanya yayasan kali ya di Indonesia, tapi satu kampus yang punya banyak cabang di seluruh Prancis. Namanya Institute Mines Telecom. Jadi sebenarnya kenapa pilih Prancis? Gak ada alasan tertentu kenapa pilih Prancis. Alasannya karena aku pengen banget belajar di business school. Gitu, karena sebagai background S1 aku adalah teknik industri, terus S2-nya business analytics gitu ya. Agak menyentuh bisnis, tapi nggak terlalu bisnis, lebih ke data science. Jadi kayaknya butuh juga nih untuk professional enhancement, di mana harus kayak belajar accounting advance, terus case study, leadership, atau international project gitu ya. Jadi di sini aku pilih programnya adalah business school. Tapi ada banyak juga kalau misalnya teman-teman yang engineering banget gitu ya, boleh juga pilihnya. Ada banyak, kayak supply chain, ada teknik lingkungan juga ada gitu, yang untuk ambil S2. Nah, program FISM ini, karena aku kan S2 ya, ini bisa di-apply untuk mahasiswa S2 dan juga mahasiswa S1, tapi yang udah akhir, yang udah semester 7 atau semester 8 untuk fast track ke S2. Nah, mereka juga offer dua tipe program, double degree dan student exchange. Cuman sayangnya dari departemen di ITS belum ada MOU untuk double degree, jadi aku cuma bisa student exchange. Jadi harus balik lagi semester depan ke Indo buat ngerjain tesis gitu. Jadi untuk Erasmus-nya sendiri, sebenarnya ini programnya bukan program Erasmus Plus, tapi si Erasmus-nya ini yang funding scholarship-nya gitu. Jadi scholarship, jadi harusnya biasanya kalau kita mau student exchange di universitas ini terkenal banget karena mereka terima banyak student exchange, kita harus bayar sekitar 5.000 euro ya, approximately 5.000 euro tergantung jurusannya. Tapi kalau untuk ikut program ini, hanya tadi 10 university ya, termasuk ITS, itu jadinya free tuition fee gitu. Next.
Next, boleh next. Oke, okay. Tadi kan ada banyak kampus. Kampusnya yang aku tempatin adalah di Paris. Sebenarnya nggak di Paris banget, tapi dekat Paris lah. Terus ada juga teman-teman yang dari Indo, banyaknya yang di Nantes, itu sekitar selatan dari Prancis, tapi masih cukup reachable lah dari Paris. Nah, gimana sih cara apply programnya? Cara apply programnya, pertama, otomatis filternya pertama pasti dari ITS Global Office ya. Pertama harus ada motivation letter sama TOEFL atau IELTS, considerably harus B1. Jadi udah sebelum minimal B1, kalau nggak salah waktu itu, bisa jadi berubah ya, bisa jadi lebih tinggi. Cuman waktu itu aku pakai B1, tapi sertifikat aku udah B2, jadi aman. Nah, ini karena masih pandemik, waktu itu masih pandemik banget, jadi sertifikat bahasa Inggris aku sebenarnya udah expired, tapi diperbolehkan karena emang nggak ada tes lagi di jadwal yang harus aku kumpulin berkasnya, jadi diperbolehkan sama mereka. Jadi di situ ada keberuntungan juga. Gitu ya. Tapi secara verbal dan written gitu, itu tetap harus okay, bahasa Inggris. Jadi yang pertama bahasa Inggris sih, karena nanti saat masuk di Prancis kita nggak akan masuk ke kelas Prancis karena ya nggak pernah belajar Prancis juga gitu ya, nggak ada di requirement-nya untuk bisa bahasa Prancis. Jadi bahasa Inggrisnya nih yang harus bagus. Lalu ada learning agreement, terus pasti udah pasti punya paspor. Dan untuk visum ini kita harus submit dokumen di website-nya visum. Jadi nanti kalau udah pass dari ITS Global Engagement gitu ya, nanti akan dikasih link untuk submit semua dokumen kita. Gitu di situ lengkap dokumennya apa aja. Mungkin nanti aku akan kasih ke Cantika ya dokumen-dokumen aku yang udah contoh-contohnya, mungkin nanti akan aku kirim ke Cantika supaya bisa di-share. Terus habis udah lolos nih interview dari ITS, nanti akan dijadwalkan untuk interview sama host uni yang aku pilih adalah IMT Business School, Institute Mines Business School di Paris. Di sini nanti mereka akan mengeluarkan LOA atau enggak gitu. Jadi interviewnya gimana? Interviewnya sama aja, terangin, jelasin kenapa sih mau kuliah di kampus tersebut. Jadi kamu harus tahu kampusnya apa, kamu harus terus bagian yang paling penting adalah learning agreement gitu. Kamu harus ceritain kenapa sih kamu mau ambil mata kuliah tersebut di kampus itu dan kenapa kamu mikir bahwa kampus tersebut adalah kampus yang tepat gitu ya buat kamu menempuh pendidikan gitu. Waktu itu aku sharing sedikit kenapa aku pilih business school padahal background aku engineering gitu ya, udah S1 engineering, S2-nya juga data science kan. Karena waktu itu aku adalah profesional dan aku mau lebih mengerti dari sisi business acumen. Nah, waktu itu mereka impress banget gitu dengan jawaban aku. Oh, okay. Jawabannya okay nih gitu karena ada korelasi antara individual development sama academic development gitu. Jadi itu yang paling penting, cari link di mana kalian kenapa sih benar-benar interest dengan kampus ini gitu. Lalu itu tahap yang kedua. Kalau udah lolos, kita akan dikasih LOA. LOA-nya ini, oh kamu lulus, masuk nih semester ini, gitu ya biasa. LOA kan letter of admission. Terus habis itu nanti akan ada interview sama visum committee. Sebenarnya sih kalau udah dapat LOA sebenarnya 90% tuh bakal lulus gitu ya beasiswanya. Nah, interview-nya ini sama visum committee ini lebih ke kalau kamu dapat funding-nya, apa yang mau kamu lakukan dengan funding tersebut, terus dan apa yang bisa kamu give back ke home university gitu ya, atau
di university yang sekarang kamu akan ambil jalan nih di host uni-nya. Waktu itu aku jawabnya adalah untuk di host uni-nya mungkin aku akan bring Indonesian culture and bring my professional background to the class gitu. Jadi akan ada diversity di mana aku bisa bawa experience aku ke dalam akademik yang bisa jadi bahan diskusi di kelas dan akan sangat menarik karena kelas untuk bisnis itu kan kelas untuk profesional gitu rata-rata. Terus habis itu dan untuk waktu itu aku bilang juga untuk di Indonesia nanti mungkin volunteer atau terlibat di acara-acara di mana saya harus memotivasi gitu ya teman-teman yang juga mau studi abroad. Contohnya ikut acara ini. Jadi waktu diajak Cantika waktu itu okay. Karena sudah masuk dalam janji gitu ya, sumpah. Karena dapat beasiswa gitu. Okay, mungkin nanti bisa jelasin lebih nanya-nanya lebih detail aja ya di tentang gimana sih apply programnya gitu ya. Okay, lanjut next. Nah, ini yang paling penting. Ini learning agreement. Ini penting banget karena harus dapat dua approval. Yang pertama adalah approval dari departemen. Yang kedua ada approval dari ITS-nya sendiri, gitu ya. ITS engagement-nya. Tapi biasanya kalau departemen udah approve, akan di-approve juga sama ITS office. Nah, di sini yang paling penting adalah kamu harus cari di mata kuliah, karena originally mereka tuh mau 30 SKS gitu ya, 30 ICTS bilangnya. Dan kita bisa pilih sebagai extension, kita bisa pilih mau berapa yang kita akan ambil. Di sini aku ambil sekitar 8 mata kuliah, karena kan kelasnya full day ya, udah nggak kerja lagi gitu ya, jadi bisa ambil sebanyak-banyaknya, selama kreditnya masih cukup, dan selama kredit di semester di ITS itu juga nggak over limit gitu. Jadi jangan sampai ada dua hal yang harus diperhatikan, limit kredit yang bisa diambil di semester di ITS, dan yang kedua limit kredit yang harus yang bisa diambil di tempat yang akan kamu apply gitu. Informasi dari course-course-nya, subjek apa aja yang bisa diambil itu ada di website-nya semuanya. Jadi bisa lihat, bisa dilihat, pokoknya nanti gampang deh, prosesnya nggak sesusah itu. Jadi di sini harus justifikasi kenapa kita mau ambil mata kuliah ini gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku udah ambil semua mata kuliah di semester 1 dan semester 2 untuk mata kuliah pilihan untuk business analytics. Jadi sisanya tinggal mata kuliah yang umum gitu ya. Nah, ini yang akan aku ambil di yang sedang aku ambil sekarang di IMT Business School gitu. Jadi perlu penjelasan nih karena head of department kita kan perlu tahu ya kenapa mau ambil sesi ini gitu. Okay, next. Terus untuk Erasmus funding-nya, dapatnya 850 euro ditambah 1.500 untuk akomodasi gitu. Nah, 850 euro ini cukup decent. Kalian tetap bisa bayar dorm sekitar 400 euro, tapi habis itu sisanya bisa buat jalan-jalan, bisa buat makan, bisa buat senang-senang. Jadi cukup banyak. Tuition-nya free. Kita nggak diminta tuition fee lagi, sama kita nggak beli buku di sini gitu. Next, okay, departure preparation karena negaranya negara Perancis ini sangat ketat, jadi kita harus daftar dulu untuk dapat letters dari campus from Indonesia. Jadi nanti pas mau apply visa, kita harus lewat kampus from di anggota sebagai student di kampus from, terus kita komplit dokumen untuk visa, jangan lupa, dan kalau beli tiket, kita bisa beli tiketnya lebih murah dari Qatar dengan student club, gitu. Terus jangan tes sama vaccination, ini penting banget, karena
beberapa teman kita ada yang ketunda berangkatnya karena masalah vaksinasi COVID gitu. Lanjut. Okay. Nah, ini my life as a student. Jadi udah kerja terus tiba-tiba belajar lagi gitu ya. Seru banget. Ini foto sebelah kiri waktu pertama kali ikut Halloween party, seru banget kan. Di Indo nggak ada Halloween party gitu. Di sini akhirnya ikut, terus I celebrate my birthday karena jatuhnya bulan Oktober. Jadi kita celebrate bareng-bareng sama teman-teman di sana, dan kelasnya di sana itu lebih interaktif. Jadi nggak ada tuh baca-baca buku teori, tapi lebih ke diskusi, lebih ke panel, workshop gitu ya. Jadi, atau ini foto sebelah kanan, kita lagi bikin menara spaghetti gitu ya, kelas design thinking. Jadi gimana caranya bikin menara setinggi-tingginya tanpa jatuh gitu, itu seru banget sih. Jadi ada banyak banget aktivitas offline yang bisa dilakukan. Next, ini udah tinggal dikit lagi. Survival tips and tricks. Yang pertama, learn the language, itu penting banget. Yang kedua, karena kita orang Indonesia, dan perlu banget sambal gitu ya, jangan lupa bawa food dan spices, sambal tuh jangan lupa dibawa, itu penting banget, karena nggak ada rasanya makanannya di sini. Lalu time management sama buat make friends, jangan malu untuk bersosialisasi. Next. Okay. Ini yang terakhir. Karena kita ada di negara EU, mungkin Carlo juga setuju ya, di EU kemana-mana deket. Di sini ini adalah aku traveling sama teman-teman yang juga dapat visa awardee gitu. Jadi jangan lupa networking, dan kita bisa traveling bareng-bareng dengan low cost banget gitu ya. Jadi di 5 bulan terakhir kita udah ke lebih di setiap, karena di sini course-nya itu nggak terlalu padat, jadi ada di mana kayak 2 minggu libur Halloween, 2 minggu libur Natal gitu. Jadi kita bisa jalan-jalan gitu. Nah, jalan-jalannya ini juga murah karena kita bareng-bareng. Jangan lupa untuk make friends. Okay, next. Kayaknya ini udah terakhir. Okay, itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyain lebih detail tentang programnya, tentang gimana daftarnya, dan tentang apa aja yang mau ditanyain tentang kehidupan di Perancis, silakan nanti di breakout room ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Ivan atas materinya. Saya dari awal udah tertarik dengan materi sebelumnya, dan saya ikut pun tertarik sama ini. Lama-lama pengen ikut semuanya gitu, tapi kan belum tentu keterima. Apalagi teman-teman yang mungkin penasaran dan mau tahu cara hidup di Prancis, bisa langsung aja mengajukan pertanyaannya ke link Slido Room 2 yang ada di kolom chat zone. Baik, selanjutnya ada anggota kita yang keempat adalah pemaparan ICT yang dibawakan oleh Mas Muhammad Rafi, jurusan S1 Teknik Geofisika Batch 19. Sama halnya dengan materi sebelumnya, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Mas Rafi, bisa mengajukan pertanyaannya melalui link Slido Room 1. Jadi saya ingetin ulang, untuk Mbak Ivena itu Slido Room 2, untuk Mas Rafi Slido Room 1 dengan format penamaan nama underscore nama pemateri underscore pertanyaan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sambut Mas Rafi. Mas Rafi, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi aku buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kalau tadi kan itu ya sering mobility student tentang yang offline bilang harus ke negara langsung. Sharing tentang virtual program. Jadi ada beberapa hal yang beda. Nanti aku paparin kok. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya. Sudah, Mas. Oke, bagi langsung aku mulai. Jadi untuk FS2 hari ini, pada Januari aku akan sharing tentang mobility scholarship, yaitu ICT oleh Bima Wadikti untuk virtual program. Jadi sini virtual ya teman-teman, ke University Teknologi Peternas itu di Malaysia. Oh ya, next aja begitu tentang saya sebagai pembicara. Saya nggak lama-lama, akan lebih segera pendanaan isi, sering-sering nanti di breakout room ya. Jadi saya Muhammad Rafi, mahasiswa Teknik Geofisika ITS, Geofisika Engineering, tahun angkatan 2019 di sini sebagai penerima ICT yaitu International Credit Transfer Scholarship.
pergi ke Universitas Teknologi Petronas, itu ada di Malaysia. Berikut ada beberapa sedikit detail dari kontak saya. Mohon jika mau dihubungi. Oke, pertama ini adalah student exchange. Sudah apa sih itu student exchange? Dari namanya aja, students itu kita pelajar dan mahasiswa ya, exchange itu pertukaran. Jadi basically itu kayak pertukaran pelajar gitu lah ya, gimana kita mengunjungi negara lain, negara kampus lain, agar kita belajar di sana. Oke, untuk di UTP ini saya melaksanakan virtual student exchange program atau VSEP. Nah, jadi untuk VSEP ini tuh terbuka hanya untuk mahasiswa S1 ya. Angkatan 2018, 2019, dan 2020 pada saat buka pendaftarannya. Oke, nanti untuk mahasiswa S1 yang terpilih lolos berkasnya lolos pendaftarannya akan didaftarkan ke beasiswa ICT tadi. Nah, kemudian alasannya kenapa sih saya itu memilih UTP, kenapa sih saya itu memilih Malaysia gitu ya. Yang pertama itu soal negaranya Malaysia. Malaysia itu tidak jauh lah ya dari Indonesia. Dan juga bahasanya tuh bahasa Melayu kan ya. Nggak jauh sih dari bahasa Indonesia. Jadi ketika di sana, ketika saya itu ngomong bahasa Indonesia, mereka itu mengerti, orang-orang Malaysia itu mengerti apa yang saya katakan dan mereka itu paham gitu. Nah, kemudian mengapa UTP? UTP itu kampus yang keren lah teman-teman, termasuk kampus yang paling unggul di Indonesia. Nah, kemudian untuk UTP di sini berdasarkan research and innovation yang itu berfokus untuk menunjang industri oil and gas. Jadi untuk ada smart communities-nya bisa menunjang untuk kehidupan yang berkelanjutan, infrastruktur, dan kemudian institut sistem pelajaran yang sehat dan juga bersifat analytics. Jadi di sini tuh kayak teknisan sekali, analytic banget lah mahasiswanya di segi akademikanya. Nah, seperti yang saya bilang, menjang ke oil and gas industry, jadinya di sini itu beberapa yang kita program-program yang ditawarkan itu pastinya tujuan lah untuk menunjang industri minyak dan gas. Kemudian di sini ada beberapa fakultas yang tersedia di UTP, ada engineering, science, dan juga business management atau teknologi. Ini lanjutannya kenapa saya memilih UTP. Jadi dari pemeringkatan kampusnya itu, UTP itu merupakan kampus swasta ya di Malaysia, itu nomor satu di Malaysia itu sendiri. Ranking 60 di THE, World Business Ranking, dan kemudian ranking 72 di QS World University Ranking. Jadi ranking UTP ini tidak perlu diragukan lagi ya. Oke, alasan yang kedua adalah UTP. Itu namanya kan University Teknologi Petronas. Jadi yang sebagai teman-teman tahu, Petronas itu adalah perusahaan minyak dan gas ya dari Malaysia. Nah, jadi UTP ini sudah melakukan UTP ini bangun berdasarkan Petronas. Jadi sudah melakukan benchmarking dan kemudian lecturer-nya, dosen-dosennya itu saja berasal dari profesional-profesional yang sudah bekerja di Petronas. Ada salah satu dosen saya yang mengajar saya itu merupakan GM dari Petronas itu sendiri. Nah, kemudian alasan ketiganya itu adalah top programnya. Jadi di UTP ini kan menunjang industri minyak dan gas ya. Maka dari itu beberapa jurusan-jurusan sini juga ada yang top-topnya berdasarkan industri minyak dan gas ini tuh. Yang pertama ada teknik perminyakan dan kedua itu petroleum geoscience. Petroleum geoscience ini course yang saya ambil di UTP. Ini linear dengan jurusan saya. Kemudian ada teknik kimia. Ini top programnya ada top 3 jurusan lah ya di UTP. Ini alasan-alasan yang setidaknya saya pahami ya ketika saya kuliah di UTP. Oke, kemudian ada mekanisme dan atau alurnya ya. Yang pertama itu tentu saja menerima informasi sebenarnya. Informasi di action ini atau ISMA dan lainnya itu terbuka banget. Bisa kalau teman-teman lihat di Instagram ITS International Office. Itu jadi syarat bagaimana programnya itu ada di sana highlight-nya.
Oke, yang pertama itu eksekusi berkas itu saja. Berkas yang pertama di sini ada KTM, transkrip IPK, paspor, CV, TOEFL, study plan, atau motivation letter, biasanya tergantung program yang teman-teman apply, ada statement letter bahwa teman-teman itu bersedia untuk mengikuti program ini sampai akhir, ada link agreement dari home university yaitu ITS, dan host university ada UTP-nya. Kemudian from form credit transfer. Ini nanti kemudian akan saya bahas. Nah, kemudian di sini ada CV dan TOEFL yang saya bintangi ya. Karena saya rasa untuk berkas CV dan TOEFL ini saya sangat penting gitu. Yang pertama dari CV itu saja untuk kalau apply program-program kita ya sudah siap dari sebelumnya. Misalnya udah punya pengalaman ini, udah punya achievement ini, udah punya ikut, udah punya pengalaman ini, udah punya pengalaman pekerjaan, organisasi dan lain-lain. Maka dari itu persiapan CV di sini itu sangat penting dan juga harus diset profesional gitu lah ya. Bisa dilihat baik oleh ITS ataupun UTP. Nah, dan kemudian TOEFL. Sebenarnya untuk apply program ini itu nggak hanya TOEFL, tapi bisa IELTS atau TOEFL IBT ya saya rasa. Nah, untuk TOEFL ini tuh juga nggak boleh main-main. Untuk syarat berkasnya sih 500 ya, tapi kan agar terseleksi gitu ya, bisa dilihat di mana lebih baik. Saya saranin nilai TOEFL itu bisa lebih dari 550 ya. Supaya kita itu unggul gitu dari peserta lain sehingga bisa diterima di program ini. Nah, kemudian di sini ada interview. Interview di sini yang interview yang saya maksud di sini itu adalah interview oleh internal ITS. Nanti dari teman-teman International Office ITS akan menginterview. Interviewnya saya rasa cukup biasa sih, cukup merupadungnya. Seperti memperkenalkan diri, kenapa ikuti alasan, kenapa ikuti program ini, motivasi dan sebagainya, dan kesediaannya, dan juga yang terakhir itu mengenai course-nya itu. Oke, selanjutnya ada pengumuman terima, nanti dari interview itu akan di email dari teman-teman dari ITS IO ke email kalian mengenai pengumuman diterima di program ini, namun belum masuk ke pengumuman beasiswanya. Maka dari itu setelah itu adalah setelah teman-teman di pengumuman terima itu nanti akan diajak briefing itulah ya mengenai pengumuman beasiswanya. Nah, untuk beasiswa ini ya beasiswa ICT yang sudah saya berikan sebelumnya penjelasannya. Nah, setelah pengumuman beasiswa nanti akan jelaskan benefit yang didapat seperti apa dan alur mekanisme beasiswa itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah agreement dengan UTP. Agreement dengan UTP ini saya maksudkan lebih memantapkan surat-surat learning agreement-nya ya. Seperti surat pernyataan, seperti mengisi form dan lain-lain dan sebagainya. Nanti itu akan dipandu dan dijelaskan ya mekanisme secara detailnya di oleh pihak UTP-nya. Kemudian adalah course selection. Jadi teman-teman misalnya dari jurusan teknik kimia nih. Kemudian di UTP juga ada teknik kimia. Nah, di sini teman-teman itu menyesuaikan course yang akan ditransfer dari ITS ke course yang tersedia di jurusan teknik kimia di UTP. Nah, untuk agreement-nya akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, yang pertama di sini ada form ya. Yang sebelah kiri itu ada credit transfer dan learning agreement dari ITS. Di sini seperti biasa isi aja data-data awal seperti yang atas field of study-nya itu dari home university dari ITS, dan kemudian ada details of proper study. Nah, seperti apa, kontennya itu Malaysia. Nah, kemudian untuk home university-nya, untuk sebelum kalian apply, jadi saya saranin untuk diskusi gitu dengan dosen wali. Jika kalian ingin melakukan mobility program dengan UTP itu, kalian itu bisa mentransfer kredit apa ke apa gitu. Karena di sini perlu banget dan penting banget diskusi dengan dosen wali atau bisa-bisa tanya-tanya ke hating atau ke international office-nya itu lebih bisa langsung bisa ditanyakan. Ini sebelah kanan ada learning agreement inbound-nya dari UTP langsung. Cara ngisinya juga sama kok. Tidak jauh beda. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelasin tentang beasiswa ICT-nya. International Credit Transfer. Sebenarnya
dari Bermawakdikti atau dari Kemendikbud itu sendiri. Nah, kemudian apa sih benefit atau obtain fee gitu yang dapat dari beasiswa ICT ini? Yang pertama adalah biaya hidup yang saya dapatkan waktu itu sejumlah 3,5 juta rupiah. Kemudian ada academic requirement 1 juta rupiah. Nah, untuk academic requirement ini itu wajib dibelanjakan 1 juta rupiah. Requirement seperti apa sih yang dibutuhkan itu seperti hal-hal apa saja yang bisa menunjang akademik itu terserah teman-teman. Misalnya bisa membeli buku, bisa membeli jurnal yang berbayar, atau bisa enroll course untuk menunjang akademik teman-teman. Kemudian ada exchange fee-nya, jadi exchange fee oleh Kemendikbud jumlah 678 Malaysian ringgit, jadi 678 ringgit. Dan kemudian karena di sini mengambil untuk full student exchange ke Malaysia, jadi teman-teman hanya membayar UKT sebesar 10%. Jika teman-teman UKT di ITS biasanya itu 7,5 juta, kalau dapat beasiswa ICT ini, teman-teman juga bayar UKT-nya 10% atau sekitar 750 ribunya. Makanya ini cukup menjanjikan ya programnya. Bayangkan aja teman-teman, cuman secara virtual teman-teman buka laptop, belajar ujian, dan lain-lain dengan dosen, tapi dapat semua ini. Saya rasa ini cukup worth it, makanya seperti itu saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk mengikuti virtual program. Meskipun kurang seru ya dari ISMA atau Erasmus yang seperti tadi disampaikan, bisa jalan-jalan ke negara lain, bisa expose traveling ke negara yang teman-teman tuju. Tapi untuk virtual program ini bisa menjadi pilihan alternatif teman-teman untuk gimana ya, coba buka laptop, liatin dosen ngajar, ujian, dan lain-lain, saya rasa cukup. Nah, kemudian add value atau nilai yang saya dapatkan ketika kuliah dan student exchange di UTP Malaysia. Yang pertama adalah intensive learning. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, kalau dosen-dosen dari UTP ini tuh merupakan profesional dari Petronas, perusahaan oil and laut. Tentang Petronas ini tuh merupakan sponsor terbesar di Valentino Rossi. Aja. Jadi untuk pembelajaran di sini tuh online ya, teman-teman, virtual. Kemudian untuk setiap jamnya itu terdiri dari 2 jam. Nah, 2 jamnya itu dipakai benar-benar untuk belajar, untuk mendengarkan dosen, untuk diskusi. Jadi 2 jamnya itu benar-benar intensif kita belajar. Dan juga kalau boleh saya bandingin ya, antara matkul yang saya pelajari di ITS dan UTP, dan matkul di UTP ini saya jujur lebih susah. Jadi karena saya rasa juga karena UTP universitasnya lebih top gitu ya daripada ITS. ITS learning, kemudian grow up your internationalization dan English. Nah, pastinya karena teman ini mobility program student exchange, tentunya juga merasakan internasionalisasi dan berbahasa Inggris. Nah, internasionalisasi yang saya rasakan di sini yang pertama adalah relasi. Jadi mahasiswa-mahasiswa UTP ini kan Malaysia ya. Kalau Malaysia itu mahasiswanya cenderung dari orang Melayu, orang Chinese, orang-orang India itu ada di sana. Jadi di sana teman-teman bisa banget kayak memperluas relasi cara bahasa Malaysia, bicara bahasa Inggris ke orang-orang luar negeri sana. Sana juga setiap matkul itu dibuatkan grup WA-nya, jadi nggak selain berbicara tentang matkul atau kuliah secara teknis itu, teman-teman juga bisa bicara lah ya tentang kehidupan di sana gimana, kuliah offline di sana gimana, atau di Malaysia itu bagaimana. Untuk Inggris pasti aja, kalau semakin kalian latihan bahasa Inggris, praktis berbicara, speaking, dengarkan orang ngomong, atau belajar mata kuliah yang berbahasa Inggris itu, tentu saja akan upgrade bahasa Inggris teman-teman. Yang ketiga itu adalah scale up your CV tentu saja. Jika teman-teman mengikuti student exchange, pastinya mau dong dicatatkan di CV gitu. Apalagi sebuah program dengan beasiswa dan berada di top university di Malaysia.
Karya ini merupakan nilai yang tambah yang paling besar sih menurut saya, bisa dituliskan di CV. Oke, kemudian adalah mendapatkan credit transfer secara internasional. Nah, pastinya kalau teman-teman biasa aja nih, nggak kuliah di luar negeri, nggak ikut ISMA atau mobility program lainnya, bisa saja apa ya namanya? Credit transfer teman-teman tuh kayak biasa aja gitu, kelihatannya di ITS, oh cuma segini bedanya, terus kemudian cuma ini aja matkulnya. Tapi kalau ketika kalian ikuti mobility program, kalian akan mendapatkan international credit transfer. Jadi credit transfer atau transfer SKS secara internasional. Nah, seperti saya ini, meskipun nilai saya di UTP juga bagus karena matkulnya IP-nya cuma segini, tapi rasa bangganya itu berlebih gitu. Wah, saya sudah internasional. Hasil IP yang di ITS yang biasa-biasa aja gitu. Jadi bisa menjadi self-proud gitu deh, tapi jangan terlalu sombong. Oke, kemudian ini fasilitas. Meskipun teman-teman ini belajar secara virtual gini ya, tapi fasilitas yang ditawarkan oleh UTP ini, teman-teman. Yang pertama ada UTP email. Jadi ketika teman-teman keterima di sana, belajar di sana, kalian mendapatkan email langsung dari UTP. Kalau di tes kan kalian dapat emailnya tuh blablabla at mahasiswa.its.ac.id ya. Nah, kalau di UTP juga dapat sama seperti itu. Kemudian untuk UTP email ini tentu saja dapat banyak lah ya. Akses-akses lainnya seperti Microsoft itu full license 4 tahun dari UTP untuk Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain. Kemudian ada U-Library. Jadi U-Library ini seperti perpustakaan untuk peminjaman e-book secara online gitu ya. Di sini U-Library ini menurut saya ini merupakan fasilitas yang paling wow gitu. Karena di sini teman-teman bisa lihat secara langsung buku-buku yang sangat inovatif, buku-buku yang sangat informatif yang bisa diambil secara gratis dan secara e-book. Namun tidak bisa di-download, hanya bisa dibaca secara online gitu. Ini keren banget. Kemudian nih ada juga kalau di ITS itu seperti ITS Classroom lah. Kemudian ada UNX, UCampus dan lain-lain. Nah, ini ada U-Research. Jadi U-Research ini tersedia dari jurnal-jurnal atau hasil penelitian dosen-dosen mahasiswa sebelumnya bisa diakses di U-Research ini. Ini sangat informatif banget teman-teman. Kemudian ada U-Lab, lab secara online tuh ya, gimana kalian praktikum secara online, secara virtual, berdasarkan user masing-masing. Nah, kemudian ada UTP, U-Facility, U-Career. Nah, U-Career ini tuh seperti ITS Career Center gitu. Jadi, tersedia peluang kerja, tersedia... Nah, kalau di UTP ini, teman-teman, sudah saya tanya ke mahasiswa sana, kalau mereka ini magang itu pasti di Petronas. Petronas di Malaysia. Mereka magang 7 bulan di Petronas Malaysia, di perusahaan minyak dan gas yang terkenal di Malaysia, jadi akan terasa lah exposure-nya, akan terisi CV-nya. Gitu. Untuk perkuliahannya ini, pakai Microsoft Teams, nanti dia akan di-assign atau course-course yang terpilih. Ya, perkuliahan juga nanti akan di-record, jadi jika teman-teman ada miss atau dirasa dosen ini ngomongnya cepat atau saya kurang nangkap nih, atau bahasa Inggrisnya itu terlalu jago, sini dosennya tuh menyediakan recording untuk memudah kita belajar. Oke, kemudian tips sini yang bisa saya sajikan cuma 3 ya. Yang pertama adalah curious atau penasaran atau kepo gitu lah ya. Tujuannya nih teman-teman nih, jika apply suatu program, jika melihat highlight informasinya kan nggak cukup kan, dia harus tahu gitu, kita banyak nanya. Entah ke saya sebagai pemateri, ke ITS Global Engagement, atau ke kating-kating kalian mengenai beasiswa ini, mengenai UTP. Kemudian adalah well prepared, siap dengan baik-baik. Dalam seleksi berkas, dari CV, itu gimana kalian menyajikannya dengan baik, bagaimana kalian mempunyai pengalaman atau education breakdown yang baik di CV itu harus dicantumkan. Kemudian TOEFL nih, TOEFL itu saya rasa cukup penting ya. Ini TOEFL atau IELTS sebenarnya. Jadi
seperti yang saya bilang sebelumnya, TOEFL-nya itu harus bagus. Kalau bisa di atas 550 deh, itu sudah cukup mengumpulkan. No. Kemudian dari seleksi berkasnya itu, yang lain seperti LOA itu juga harus siap. Bagaimana teman-teman koordinasi dengan dosen wali, dengan kepala departemen teman-teman, atau sekretaris departemen teman-teman untuk menyiapkan berkas ini secara well prepared. Gitu. Nah, kemudian adalah be brave, berani ya. Seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya nih. Awalnya saya juga sama, nekat. Saya nggak tahu ini kalau saya nggak prima gimana, kalau prima gimana saya tuh nggak tahu. Awalnya pasti aja saya nekat. Jadi it's okay, nggak terima nggak apa-apa, yang penting di brief dulu. Pikiran-pikiran insecure atau pikiran-pikiran overthinking lain tuh mohonlah disingkirkan terlebih dahulu dan coba berani apply. Tidaknya apply dulu deh. Oh ya, lupa kemarin untuk skip internya tadi, bisa teman-teman itu jangan gugup. Jangan gugup, terus mencoba untuk jelaskan diri teman secara baik, niatan teman-teman itu untuk apply program ini apa, dan kelanjutan teman-teman setelah program setelah apply program ini apa, itu saya rasa cukup penting. Oke, karena sudah jam segini dan sudah selesai pemaparannya, hari itu cukup saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Raffi atas uraian yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan sedikit, bagi yang ingin bertanya kepada Mas Raffi, bisa langsung aja mengajukan pertanyaannya melalui link Slido Room 1 yang ada di kolom chat Zoom dengan format penamaan nama underscore nama pemateri underscore pertanyaan. Oke, gimana nih teman-teman pemaparan dari speaker kita? Keren-keren kan pasti inspirasi kita untuk mencoba hal baru, mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita, langsung ke luar negeri, atau bahkan coba dulu tetap di Indonesia, namun melalui online kan juga bisa. Setelah teman-teman mendengar langsung dari keempat pemaparan dari para pemateri kita, pastinya teman-teman udah tahu nih mau ke mana untuk tanya-tanya lebih. Nah, untuk teman-teman yang penasaran banget dengan Mas Carlo dan Mas Raff, underscore nama, underscore NRP. Dan yang penasaran dan mau tanya-tanya sama Mbak Ivena dan Mas Ilham, bisa mengganti nama menjadi room 2, underscore nama, underscore NRP. Misalnya kurang jelas, kalian bisa langsung chat di chat Zoom di bawah. Tapi mohon bersabar, karena sebelum kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A, kita mau ada ice breaking dulu nih. Soalnya kan dari tadi merhatiin terus, dan kita tuh butuh sesuatu yang bikin semangat, dan bikin kita jadi lebih aktif untuk sesi Q&A. Maka dari itu adalah sesi ice breaking ini. Dan untuk peserta yang mengikuti ice breaking ini, kalian memiliki kesempatan untuk meraih giveaway stamp for it. Jadi pastikan kamu paling aktif, sering jawab, oke? Okay? Langsung saja kepada kawan saya, Fiona, dipersilakan. Oke, terima kasih Nawa atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona dan saya yang akan membawakan materi ice breaking kali ini. Bisa banget untuk Evita dibantu share screen-nya. Oke, untuk materi ice breaking kali ini tuh kita bakal nebak logo ya guys. Nah, nanti itu pada tebak logo ini nanti bakal ada 3 ronde nih. Ronde pertama sangat-sangat mudah, ronde kedua sangat mudah, dan ronde ketiga mudah. Jadi ini mudah banget untuk ditebak guys. Oke, kita langsung aja kali ya ke ronde pertama. Ini nih, ini ada logo nih. Kira-kira itu logonya apa ya? Teman-teman bisa on mic atau raise hand untuk menjawab nih. Aku kasih, oke, ada satu nih, namanya Fardian. Oke, bisa dibantu dengan on mic? Ya, ini logonya Garuda Indonesia ya. Oke, benar sekali. Kita review jawabannya. Iya, benar sekali. Oke, lanjut ke nomor 2. Gampang kan, guys? Nah, ini nih. Ada logo lagi nih. Wih, cepet banget nih. Siapa nih yang paling pertama? Oh, ada Rizka. Itu logonya Jeko. Oh iya, benar banget.
kita review jawabannya. Ceng ceng, Ciko guys. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, nih anak sosmed masih tahu. Waduh, nih paling pertama ada Vincentius. Twitter. Twitter, mantap. Anak sosmed banget nih kayaknya si Vincentius nih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masuk ke ronde yang berikutnya nih. Sangat mudah. Nanti kita harus melihat gambarnya ini apa, terus nanti ini jadi logo apa sih kira-kira. Gitu. Nah, gampang ini. Oke, ada Adiela. Boleh? Oke. Apple. Coba kita review dulu jawabannya ya. Jeng, 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 jeng. Apple, guys. Bener banget. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih. Apa nih? Cepet-cepet banget ya ini ya. Rasanya ada Arman nih. Logonya Windows. Iya, bener banget Windows. Jendelanya ada dua, jadi Windows ya guys. Kalau satu window. Oke, lanjut. Nah, di ronde berikutnya nih, ronde terakhir. Ini mudah kok guys, mudah banget. Nah, ini apa ini kira-kira ini? Ada bintang sama serangga nih. Serangganya ada banyak nih. Oke, ada Tridiktia. Boleh on mic. Starbucks. Starbucks, bener banget. Bener banget. Lanjut. Pertanyaan. Nah, ini ada vas bunga, ada buku warna kuning. Ada Arman lagi nih. Facebook. Facebook, bener banget. Facebook. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nih, ada orang nih lagi megang mic, kira-kira lagi ngapain ya? Terus kok ada Donald Bebek ini? Ini kayaknya presenternya lagi ngapain ya? Ngerosting bebeknya. Waduh, ada Arman lagi nih. McDonald's. Iya, bener banget. Keren banget nih Arman nih, jawab terus nih. Ayo teman-teman, jangan mau yang kalah yang lain. Nah, ini pertanyaan ke-9 nih. Nah, ini ada superhero. Waduh, si Arman udah apa itu ngecip duluan ya, resen dari tadi ya. Oh, gantian nih. Oh, ada Vincentius sepertinya. Si Arman kayaknya lupa lower hand tadi ya. Vincentius? Ultramilk. Ultramilk. Coba kita lihat jawabannya. Iya, bener banget. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih, guys. Nah, ini nih apa nih, guys? Ada tangan sama tabung. Waduh, Arman. Gercep banget Arman ini ya. Ini YouTube. Iya. Coba, apakah benar? Iya, benar sekali. Itu tadi pertanyaan terakhir. Kita lanjut. Ya, itu sekian dari saya. Saya pamit undur diri untuk materi ice breaking kali ini. Saya kembalikan lagi ke Nawa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Fiona. Gimana tadi teman-teman? Seru banget ya. Apa ini? Kayak ice breaking terlalu mudah. Soalnya kan sebelumnya saya lihat juga game-nya, tapi saya nggak bisa nebak. Ini teman-teman udah pada jago banget gitu, sampai berebutan. Oke, kita langsung aja ke agenda yang ditunggu-tunggu, yaitu Q&A. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk teman-teman yang penasaran banget sama Mas Carlo dan Mas Taffy, bisa mengganti nama sekarang menjadi room1_nama_nrp. Dan untuk yang penasaran dan mau tanya-tanya dengan Mbak Ivana dan Mas Ilham, bisa mengganti nama sekarang menjadi room2_nama_nrp. Lebih lengkapnya bisa langsung aja melihat tata tertib yang ada di kolom chat Zoom. Oke, mari kita tunggu sampai semuanya sudah diubah namanya. Untuk panitia, mohon siap-siap untuk assign. Oke, saya cek dulu sudah. Oh, masih banyak yang belum ganti namanya. Oke, saya beri waktu sedikit lagi. Hello. Oke, baik. Mungkin sudah mulai banyak peserta yang mengganti namanya. Bisa langsung saja panitia tolong untuk assign peserta ke room pilihannya masing-masing. Oke, terima kasih.
saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Samuel Nehemia Agung dari ITS Global Engagement. Dan pada kesempatan pada sore hari ini, saya akan berperan sebagai moderator dan juga akan memandu sesi tanya-jawab dalam breakout room 1 hari ini. Nah, sebelum kita memulai sesi tanya-jawab, saya ingin memperkenalkan sekali lagi pembicara di breakout room 1 ini. Nah, yang pertama itu adalah Mas Carlo Nugroho atau sering dipanggil dengan sapaan Mas Carlo. Ia merupakan mahasiswa dari Departemen Teknik Informatika angkatan tahun 2019. Mas Carlo ini merupakan salah satu awardee dalam program Indonesia International Student Mobility Awards atau sering disingkat ISMA Batch 1 yang diselenggarakan pada tahun 2021 di University of Pisa, Italy. Dan yang kedua, pembicara kita di breakout room 1 ini adalah Mas Muhammad Rafi atau sering juga disapa dengan Mas Rafi. Ia adalah mahasiswa teknik geofisika angkatan tahun 2019. Mas Rafi merupakan mahasiswa yang mengikuti student exchange secara virtual di University Teknologi Petronas, Malaysia, melalui program ICT Belmawa Dikti. Nah, sebelum aku mulai, aku mau sapa mas-mas sekalian. Halo Mas Carlo, halo Mas Rafi. Ya, halo, halo. Aku Departemen Teknologi Informasi ya, sorry. Jadi. Oh, oke Mas. Mohon maaf Mas. Oke. Nah, keren-keren banget bukan pematerinya. Nah, saya rasa juga kalian sudah tidak sabar untuk bertanya secara melalui Slido ataupun secara direct kepada Mas Rafi dan juga Mas Carlo. Nah, saya mau menjelaskan teknis dari sesi breakout room kali ini. Jadi, kalian sudah mensubmit pertanyaan melalui Slido tadi saat pemaparan materi. Nah, saya akan men-share screen pertanyaan dari Slido dan akan langsung dijawab oleh Mas Carlo maupun Mas Rafi. Nah, tanpa basa-basi, izinkan saya untuk langsung men-share screen pertanyaan yang ada di Slido. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya Mas Carlo sama Mas Muhammad, Mas Rafi ya. Yang pertama, itu ada pertanyaan dari Novia untuk Mas Rafi. Mas Rafi, untuk beasiswa ICT, apa akan ada dilaksanakan setiap tahunnya ya? Apakah hanya program virtual saja yang mendapatkan beasiswa? Dan apa saja universitas tujuan yang mungkin akan diadakan di waktu yang akan datang? Untuk Mas Rafi. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Novia. Jadi, untuk beasiswa ICT itu, ya benar, saat ini oleh Kemendikbud itu hanya untuk virtual program saja. Nah, kemudian untuk universitas tujuannya apa saja itu, nanti sebenarnya ditentuin sih oleh Kemendikbud itu seperti apa. Kemudian dari international office-nya juga akan menginfokan bahwa ketika teman-teman apply student exchange mobility program ke universitas tertentu, apakah akan bisa meng-apply juga gitu ke beasiswa ICT-nya. Berarti itu masih apa tergantung lah ya, depends on Kemendikbud dan universitas ITS-nya. Oke, terima kasih Mas Rafi untuk jawabannya. Ya, oke. Okay, terima kasih Mas Rafi untuk jawabannya. Kemudian mungkin kita akan berpindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Arman untuk Mas Carlo. Mas Carlo, saya ingin bertanya, apakah faktor-faktor yang paling besar untuk diterima ISMA selain English proficiency yang bagus? Apakah IP tinggi atau experience? Mungkin ini termnya adalah panitia atau organisasi itu juga mempengaruhi. Silakan untuk Mas Carlo. Oke. Kalau dari aku untuk faktor-faktor yang diterima ISMA mungkin perlu mempertimbangkan juga bahwa dia itu program dari Kemendikbud. Artinya biasanya kalau program-program yang dari kementerian atau yang dari pemerintahan itu benar IP itu salah satu yang jadi pertimbangan faktor. Kenapa? Karena ya secara lebih gampang untuk di ranking gitu kan. Dari sistemnya Kemendikbudnya, karena mereka juga udah ada datanya dari universitas kita masing-masing.
Nah, jadi IP itu jadi kendala, jadi faktor penting. Nah, terus yang kedua adalah experience sebenarnya lebih ke saat seleksi di kampus ITS aja. Karena setahu saya untuk CV itu tidak maju sampai ke tahap pusat. Jadi cuma di seleksi kampus, nanti ketika kampus sudah memberikan rekomendasi untuk nama-nama dari kampusnya, baru maju ke tahap wawancara. Jadi kalau ke tahap wawancara itu memang dari dosen-dosen yang random gitu ya, dari berbagai universitas. Jadi bisa aja dapat dari univ mana, dosen dari univ mana, atau bisa dapat dari panitia ISMA-nya langsung. Nah, ini pertanyaannya tuh bukan seputar CV, lebih ke seputar pengen ngapain aja, kenapa negara yang dipilih ini, gitu-gitu. Kenapa course yang dipilih ini, jadi lebih ke soal pengusahaan terhadap materi kamu di home university, dan kamu tahu apa yang ingin kamu pelajari di host university kamu. Jadi benar-benar soal IP, terus kelengkapan berkas, itu sekedar demi lolos di tahap kampus ITS saja, dan wawancara itu yang perlu disiapkan. Oke, terima kasih banyak, Mas Carlo. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari Anonymous. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nawa tadi, mohon maaf kalau untuk pertanyaan yang tidak tahu ini asalnya dari mana, kami mohon maaf tidak dapat langsung ditanyakan. Mungkin nanti di akhir sesi ataupun nanti saat sesi pertanyaan secara direct saja. Kemudian ada pertanyaan dari Monica untuk Mas Carlo. Untuk konversi SKS di University PISA, apakah Mas sendiri mengalami kendala dan apakah solusinya, Mas, untuk pengalaman dari Mas sendiri? Okay, thank you, Monica. Kalau untuk konversi, sebelumnya aku belum ngalamin ya, karena baru akan ini nanti ketika udah kembali ke Indo. Tapi kendala yang aku alami adalah bahwa course-course yang tadinya aku pilih, jadi tadinya kan di saitisme ada kayak course-course yang ditawarkan oleh universitas PISA gitu ya. Data mining, ada lagi cyber security, ada lagi kalau nggak salah tentang IoT gitu. Nah itu course-course yang aku tertarik. Dan pas sampai di sini ternyata dua course itu yaitu IoT dan cyber security itu nggak ada. Karena penuh gitu untuk mahasiswa Italinya. Nah itu jadinya cuma dibuka untuk data mining. Jadi yang tadinya aku sepakatin ke dosen untuk ngambil 3 matkul itu akhirnya cuma bisa ngambil 1 matkul. Sebenarnya nggak jadi masalah untuk konversi. Konversi akan tetap diakui sebagai SKS. Tapi masalahnya adalah ketika yang ingin dikonversikan itu adalah matkul wajib. Misalnya kayak aku tadi, 3 tadi itu tadinya akan dikonversi ke 3 matkul wajib. Jadi sehingga aku tidak perlu ikuti lagi di TS. Tapi karena cuma bisa ikut 1, akhirnya 2 tadi aku harus ikut lagi nanti di semester 7 gitu ya. Karena baru dibukanya biasanya di bulan ganjil. Jadi kalau SKS yang lainnya, misalnya aku di sini selain ngambil data mining juga ngambil bahasa Itali sama Italian cinema, tentang kebudayaan Itali gitu. Nah, itu akan tetap diakuin, jadi akan tetap total 20 SKS, tapi memang tidak akan berpengaruh ke kelulusan, cuma sekedar ada aja di ijazah, oh pernah ngambil ini, jadi nantinya mungkin lulusnya aku lebih dari 144 SKS. Oke, okay, terima kasih banyak Mas untuk jawabannya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Virtia untuk tujuannya kembali ke Mas Carlo. Setelah sampai di negara tujuan, berarti untuk Mas Carlo adalah Italia, dan tidak ada keluarga sama sekali di negara tersebut, hal apa yang wajib dilakukan untuk keamanan peserta dan juga kenyamanan dari mahasiswa sendiri? Oke, thank you. Ya, jadi mungkin konteksnya lebih ke soal relasi kenalan gitu ya. Mungkin yang pertama adalah lapor KBRI sih intinya. Lapor KBRI itu emang nanti diarahkan oleh ISMA, wajib. Bahwa ketika sampai, kita harus masukin nama, data diri, dan lain-lain, sehingga KBRI itu punya data kita, kita tinggal di mana, kita belajar di mana, berapa lama, dan lain-lain. Kemudian kedua adalah langsung kontak ke PPI setempat. PPI itu
perhimpunan pelajar Indonesia, biasanya di tiap kota ada. Kalau di aku tuh digabung bisa sama Pontedera. Nah itu berguna untuk ngebantu dalam kalau ada apa-apa gitu ya, misalnya acara-acara kebudayaan, terus bisa juga ngebantu untuk kalau kamu ada masalah, misalnya ada kayak aku kehilangan paspor atau apa, bisa nanya-nanya gitu ya. Kemudian juga nanti kan di ISMA ada istilahnya student representative, jadi dari tiap university ada kayak ketua kelasnya gitu lah sebutannya, untuk saling koordinasi. Nah, kamu bisa bisa juga manfaatin itu. Jadi misalnya kamu lagi butuh kontak sama mahasiswa yang ISMA yang di kota apa, nanti kontak sama ketua kelasnya. Bisa nggak ada ngebantu ini atau bisa nggak ketemuan gitu misalnya kamu lagi jalan-jalan ke kotanya. Karena ISMA itu banyak ya 1000 dan terpencarnya lumayan merata. Jadi hampir di tiap kota itu ada mahasiswa ISMA, itu sih asiknya. Dan juga catat semua informasi-informasi yang diberikan oleh UNIF ketika apa istilahnya orientasi. Biasanya dikasih kontak international office mereka, dikasih kontak emergency apa-apa, nah itu dicatat. Karena emang akan perlu gitu. Okay, Mas. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir di Slido ya. Dari Rizka, untuk kembali untuk Mas Carlo, bagaimana cara Mas Carlo dalam menghadapi culture shock, permasalahan, atau perasaan negatif seperti jenuh, insecure, atau apapun itu ketika berada di Italia, Mas? Okay, thank you. Culture shock ini karena dalam konteks pertama aku nggak biasa masak. Di Surabaya tuh biasanya kalau makan apa-apa tinggal ke warteg atau ke warung gitu ya. Atau ke tukang, pokoknya istilahnya makanan gampang lah, murah. Kalau di sini harus terpaksa masak, karena kalau nggak mahal sekali, makan bisa 50 ribu itu yang paling murah. Kalau makan yang benar-benar berat gitu bisa 200 ribu gitu ya sekali makan. Nah itu akhirnya ya cuma bisa makan paling keluar kalau lagi jalan atau weekend aja sekedar untuk nyobain makanan sini gitu ya. Karena kalau nggak nyobain kan sayang juga kapan lagi kesini. Nah, tapi tetap harus masak lah intinya. Itu suatu culture shock yang menurut aku paling berat karena aku nggak bisa masak awal-awal. Jadi sekedar sharing aja, aku waktu itu masak nasi gitu ya. Terus aku bayangannya tuh mau bikin nasi goreng gitu ya. Jadi bayangannya pengen bikin nasi terus ada telurnya gitu ya. Jadi aku masak nasi, atasnya langsung aku tumpahin telur karena aku nggak tahu bahwa harusnya telurnya dulu gitu ya. Jadi hasilnya telurnya tuh nyampur ke nasinya lengket-lengket gitu. Dan itu aku kayak sayang daripada dibuang, akhirnya aku makan sambil tutup hidung, sambil pemilin chips gitu biar rasanya ada asinnya dikit lah. Nah itu aku habis itu sempat kayak ngedown banget karena wah kok gini sih, apa masak aja gak bisa gitu. Akhirnya mulai belajar-belajar masak, terus tanyanya temen. Jadi itu sih triknya, jangan takut untuk tanya, manfaatin teman-teman kamu, terutama teman-teman Indonesia, karena kalau luar mungkin masih perlu waktu untuk kamu adjust dengan mereka. Tapi manfaatin yang ada, itu keluarga ISMA di sekitar kamu, sering-sering kontak sama mereka, ajakin jalan bareng misalnya, atau ngobrol bareng. Jadi itu sih untuk menghilangkan kejenuhan ya, sering-sering kumpul aja, kumpul, sharing-sharing, sama, karena kurang lebih yang dihadapin tiap mahasiswa di sini sama. Dan dengan sharing-sharing itu akhirnya saling bertukar gimana sih cara ngatasinnya, atau ada tips dan trik misalnya kayak oh tempat belanja yang murah atau tempat yang murah gitu ya, tempat makan yang murah dan lain-lain. Itu sih, jadi sering-sering sharing aja sama warga ISMA. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini yang terakhir untuk Mas Raffi. Tadi ada pertanyaan dari Celi untuk Mas Raffi, bagaimana cara Mas sendiri untuk mendapatkan teman ataupun mendapatkan relasi ketika sedang mengikuti virtual program seperti yang Mas lakukan itu, Mas? Tentang menjalin relasi ya. Yang pertama dari aku sih, sebelumnya tadi ketika kalian teman-teman
ikut suatu course gitu, suatu matkul di sana, itu pasti kalian tuh di-assign gitu ke grup WA, di grup WA-nya gitu, setiap matkul, untuk mengadakan komunikasi, tugas, dan lain-lain itu. Nah, ketika kalian ada, misalnya ada group discussion atau apa ya, project bareng itu sama teman-teman, itu kalian itu harus banget kencengin komunikasi kalian. Kalau bisa tuh benar-benar bahasa Inggris, karena di sana itu mahasiswanya benar-benar nasional. Tapi jika kalian emang dapat grup teman-teman yang baik, yang orang Malaysia, itu saya saranin ngomong bahasa Melayu deh. Jadi kalau misalnya kita ngomong bahasa Melayu atau ngomong bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sih, mereka itu ngerti. Jadi kita makin sering ngomong bahasa Indonesia, mereka itu makin senang, kayak dekat gitu sama kita. Oh ternyata bahasa, bagi mereka tuh, oh ternyata bahasa Melayu itu sama bahasa Indonesia tuh jadi nggak terlalu jauh gitu perbedaannya. Jadi mereka senang gitu. Gitu cara menjalin relasi gitu. Oke. Okay. Basically bahasa Melayu sama bahasa Indonesia itu nggak jauh beda kan. Jadi bisa lah cukup dipahami omongan mereka. Oke Mas, terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat membuka pikiran untuk kami semua. Oke, saya izin untuk stop share. Oke, kemudian untuk sesi berikutnya ini adalah sesi tanya-jawab secara langsung, direct, kepada dari peserta kepada langsung ke pematerinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin langsung bertanya, bisa langsung nanti akan saya suruh raise hand, dan juga nanti akan dipilih, kemudian bisa memperkenalkan diri, kemudian tujuan penanyanya, boleh kepada Mas Raffi, Mas Carlo, ataupun keduanya, dan kemudian pertanyaannya. Oke, silakan untuk yang ingin bertanya langsung saja raise hand. Mungkin teman-teman sekalian, ini kesempatan yang baik untuk bertanya langsung untuk segala keingintahuan dari teman-teman sekalian agar bisa bersiap lebih cepat lagi untuk mengikuti segala program-program yang kemungkinan akan dibuka sebentar lagi, seperti ISMA yang seperti sudah diberitahu oleh Mas Carlo akan dibuka pada Maret besok, dan Februari sudah dilakukan seleksi untuk peserta dari ITS-nya. Bisa langsung share, atau mungkin kalau teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, saya akan mencoba bertanya lagi melalui Slido kembali. Pertanyaannya itu kembali kepada Mas Carlo. Mas Carlo, apakah yang harus ditekankan saat menulis esai, seperti tadi diberitahukan juga, bahwa ada esai ketika ada kurang lebih 4 pertanyaan saat mendaftarkan ke ISMA, hal apa saja yang perlu ditulis, kemudian waktu interview itu apakah kegugupan dari peserta itu bisa mengurangi nilai ya Mas? Oke, thank you. Berarti ya tips and trick untuk esai sama interview ya? Iya Mas. Kalau untuk esai itu ibaratnya seperti kita bikin CV, tapi dalam format narasi, jadi paragraf gitu ya. Jadi sebenarnya esai itu adalah perpanjangan dari CV kamu. Jadi pastiin kamu konsisten. Jadi dari yang kamu tulis di CV itu poin-poinnya ada di esai. Nah, tapi apa yang perlu ditambahkan, yaitu adalah kita juga perlu nambahin di esai kayak motivasi gitu ya, kayak apa sih alasan untuk memilih yang kamu pilih, misalnya, oh ingin mengikuti ISMA, berarti misalnya motivasinya karena apa, itu coba kasih alasan yang orientasinya adalah untuk memberi manfaat ke orang lain, kembali ke University dan lain-lain. Kita juga kalau kamu memang interest artinya kamu memang udah research tentang program yang ingin kamu ikutin dan juga tentang course yang ingin kamu ikutin. Jadi misalnya di sini kalau kasus saya ingin ke Itali, ke University of Pisa, dan course yang utama saya tertarik adalah data mining, itu saya ceritain dikit tentang kenapa itu menjadi bagus, kenapa hal itu bisa mendukung
proses saya belajar di sini, kenapa itu bisa membawa dampak yang baik bagi diri saya yang nantinya membawa untuk bisa membawa dampak positif bagi orang lain gitu. Intinya gitu ya, bahwa kasih poin-poin yang ada di CV, tambahin juga tentang tunjukin bahwa kamu memang tertarik udah research gitu ya. Jadi contohnya juga tadi ya, aku udah kasih di link yang aku kasih tadi, si Ilham juga mau naruh motivation yang latar di sana, kamu bisa baca-baca, bisa saling ngebandingin lah, pasti mirip-mirip kurang lebih kayak gitu. Nah terus kalau buat wawancara ini emang soal jam terbang, maksudnya kayak kita harus sering latihan, harus sering ngalamin sendiri wawancara itu. Kalau kamu gugup artinya kamu kurang persiapan gitu, itu intinya. Gimana cara nyiapinnya? Pertanyaannya tuh kurang lebih sama kok pasti tiap wawancara. Kalian udah sering kan ngalamin wawancara di ITS juga kalau kepanitiaan, ya pasti seputar itu, perkenalan diri, motivasi gitu ya, terus kenapa pilih negara, kenapa pilih course, kenapa pilih university, nah itu disiapin. Bahwa tadi ya orientasinya supaya bisa mengembangkan diri, tapi juga dengan kita ngembangin diri itu membawa dampak yang baik buat orang lain atau buat home university kita di ITS atau buat jurusan kita gitu ya. Terus mungkin kamu juga kasih tahu interest kamu, bahwa kamu memang, saya ini mahasiswa yang menguasai bidang saya gitu ya, tertarik pada bidang yang saya ingin pelajari di negara tujuan, dan memang saya tahu ketika saya sampai di sana saya mau ngapain gitu. Soalnya waktu itu aku bilang kayak, oh saya tertarik dengan bidang data mining di sini, di home university, karena saya belajar tentang basic tentang tipe-tipe data dan bagaimana peluang, oh data itu sekarang menjadi seperti emas gitu ya, yang di banyak, tapi kesediaannya banyak, tapi untuk bisa menggali informasi dari sana tuh susah gitu, kita belum ada pengetahuan yang baik akan itu. Nah Itali pada lain sisi merupakan negara maju yang menggunakan informasi-informasi data yang mereka punya untuk pengelolaan masyarakatnya misalnya. Terus aku riset gitu, oh bahwa memang mereka pakai untuk pengelolaan COVID gitu. Terus aku kasih share bahwa oh mereka dengan data-data vaksin mereka bisa terintegrasi, sehingga ketika kita masuk restoran, ketika kita masuk ini, itu bisa harus scan barcode dan vaksinasi semuanya terintegrasi dalam satu aplikasi seluruh dunia, pakai sangat memudahkan. Terus itu juga menjadi alasan kenapa, oh kalau kita, saya bisa lihat praktisinya secara langsung di sana, saya bisa belajar langsung oleh dosen-dosen yang tertarik, apa saya minati untuk belajar di sana, oh itu bisa sangat mendukung saya untuk bisa memahami lebih lanjut soal interest saya di data mining tadi, dan harapannya bisa langsung praktek, bisa langsung memberi dampak, sharing, juga menambah ide-ide inovasi untuk bisa dibawa ke Indonesia, seperti itu. Jadi gugup artinya kurang persiapan, siapin dengan baik, gitu sih intinya. Tanya teman, tanya alumni ISMA sebelumnya, mereka pasti mau share. Oke Mas, terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Selanjutnya untuk Mas Raffi, pertanyaannya itu adalah apakah beasiswa ICT Dikti ini bisa untuk penerima KIPK ya Mas, atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan juga apakah itu kita boleh diperbolehkan mendaftar untuk ICT ini ya Mas? Ya, KIPK itu di kuliah ya kalau nggak salah. Sebenarnya dari bermawar Dikti itu nggak ada persyaratan bahwa mahasiswa KIPK itu boleh daftar atau gimana. Jadi ini benar-benar terbuka untuk seluruh mahasiswa yang seperti semua tipe mahasiswa S1 gitu, untuk angkatan tertentu. Jadi saya rasa untuk mahasiswa kita bisa, kewen dari kemana itu. Oke Mas, siap Mas untuk untuk jawabannya, terima kasih. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari untuk kedua pemateri, yakni Mas Karo dan Mas Raffi, yakni apakah selama mengikuti program exchange maupun ISMA ataupun ICT ini mengambil mata kuliah tambahan di ITS juga ya Mas? Mungkin dari Mas
Raffi dulu yang bisa menjawab. Oh, kalau saya itu nggak ngambil matkulnya di ITS sama sekali. Jadi saya itu melaksanakan full student exchange di sana, 6 matkul di ITS, convert ke 6 matkul di UTP. Jadi sedikit tips untuk matkul-matkul yang diambil itu, kalau bisa itu jangan ambil matkul yang di ITS, ambil semua matkul yang di UTP. Karena kalau dari saya sih, matkul-matkul yang di UTP itu cenderung lebih bagus, lebih quality, kayaknya quality-nya lebih high gitu. Dan, jadi mohon disisikan dulu pada dosen wali atau sekretaris departemen masing-masing gitu. Oke, terima kasih Mas Raffi. Mungkin untuk Mas Carlo? Ya, benar. Jadi kalau saya setuju, kalau bisa semaksimal mungkin kamu belajar di uni hostnya, udah maksimalin di sana. Tapi kembali lagi, itu memang berdasarkan kesepakatan dengan departemen masing-masing. Jadi pertama konsul dulu ke dosen wali, konsul ke pihak TU gitu ya. Kalau dalam kasus saya, karena tadi ya bahwa tidak bisa dikonversi, karena memang mata kuliah tidak tersedia, gitu, ada perubahan. Nah, saya kira nego dan berdasarkan kesepakatan memang bisa mengikuti mata kuliah di ITS, tapi cuma bisa maksimal 9 SKS, maka saya ambil itu 9 SKS, itu 3 matkul. Itu menjadi tantangan sendiri juga karena kebetulan saya dapat jadwal yang jam 7 pagi, jadi artinya itu saya jam 1 pagi di sini kuliah, gitu ya. Nah, itu udah 2 kali ketiduran, gitu ya. Bahkan sempat 1 kali waktu lagi ujian, itu saya ketiduran. Akhirnya pagi-pagi pas bangun, saya langsung WA dosennya, masih tahu kondisi saya, dan saya bilang ada kendala koneksi gitu ya. Dan tentunya dikasih susulan gitu ya. Tapi ya itu jadi tantangan. Jadi kalau bisa maksimal di UNIF exchange, mending di exchange aja. Nggak usah pusing-pusing soal kuliah di ITS. Karena tadi kita juga udah pusing dengan urusan di sini. Segala urusan berkas kuliah dan lain-lain, sebenarnya jujur agak keteteran sih kuliah di ITS, maksudnya kayak ketinggalan gitu. Jadi PR juga, sangat PR untuk tugas-tugasnya dan lain-lain. Ditambah dengan perbedaan zona waktu, itu pusing kan, tiap ada deadline harus ngitung mundur dulu, oh berarti deadline jam segini. Saya udah berapa kali tuh kelewatan karena mikirnya zona waktu sini gitu, nah itu ribet lah. Jadi kesini tadi, sebenarnya tergantung kesepakatan kalau boleh dan enggaknya. Kalau boleh ya boleh, tapi siap dengan resiko tadi, perbedaan zona waktu, dengan tugas-tugas, dengan ngelihat grup sering-sering karena kalau tahu ada info-info kerja kelompok dan lain-lain. Nah, itu. Oke Mas, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, untuk teman-teman sekalian, tidak terasa sudah 30 menit sesi breakout room pada sore ini berlangsung. Mohon maaf kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang belum dapat dijawab. Mungkin untuk teman-teman sekalian bisa langsung bertanya kepada Mas Raffi dan juga Mas Carlo melalui kontak-kontak yang tertera pada saat pemateri menyampaikan tadi. Oke, untuk menutup sesi breakout room pada sore hari ini, saya meminta untuk Mas Raffi dan Mas Carlo untuk memberikan wejangan atau sepatah dua patah kata untuk menyemangati teman-teman yang akan mendaftar dan juga mengikuti student exchange ataupun short program pada masa yang akan datang. Mungkin memulai dari Mas Raffi dulu, silakan Mas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pembahasan saya mengenai virtual student exchange dengan beasiswa ICT oleh Global Dikti. Sedikit kata-kata ujian dari saya sih, sebenarnya untuk mengapply program itu ini teman-teman, yang pertama itu harus curious, kemudian well prepared, dan juga concern gitu akan apa, hal-hal yang akan teman-teman apply, dari persiapannya di international, di akun international office itu banyak banget info-infonya, mau bisa dilihat like-like ada seperti apa, namun situ teman-teman harus curious. Dan juga persiapannya tuh harus matang ya teman-teman. Karena student exchange ini juga berdasarkan proses seleksi. Jadi dari kalian tuh harus benar-benar termasuk kualifikasinya tinggi lah. Sehingga bisa terseleksi, sehingga bisa ikut mobility program gitu. Oke, maka itu semangat untuk ikut mobility programnya. Dari aku sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raffi. Mungkin dapat dilanjutkan oleh Mas Carlo. Oke. Kalau dari aku, satu kata, planning.
ya, karena dreams without plan ya just a dreams gitu. Jadi kamu oke, kamu mau apa, ikuti SMA, udah ikut FS2, udah tahu sharing-sharingnya, terus lupa, ya udah sekedar ikut doang. Planning sekarang, oh kapan dibukanya, Maret, berarti kamu harus ngambil ujian bahasa kapan, kamu harus transkrip kapan, konsultasi sama dosen kapan, kamu planning. Kalau udah planning, itu biasain itu sampai kamu udah exchange pun gitu ya. Jadi untuk belajar, untuk apa, liburan, gitu ya. Misalnya kayak jalan-jalan ke kota-kota lain, gitu. Semuanya pokoknya aku kebiasaan planning di sini itu sih. Jadi intinya planning, semua harus di planning. Kalau enggak benar-benar kacau. Terutama kalau soal berkas-berkas, soal belajar ya, belajar tuh kadang kita jadi udah sampai sini lupa gitu ya, ke distract dengan berbagai hal gitu. Nah itu akhirnya pas dekat-dekat ujian keteteran, itu salah satu hal yang aku evaluasi diri sendiri. Nah itu benar-benar harus diplan dan jangan dikesampingkan. Ingat bahwa tujuan utamanya exchange adalah kita pengen dapat ilmu, bisa ngerti, menguasai, dan nantinya kembali bisa memberi kontribusi. Karena ketika kita udah punya label dari univ luar negeri, misalnya pernah exchange atau apa, itu standar terhadap diri kita tuh jauh lebih tinggi daripada yang lain. Nantinya kita diharapkan tuh bisa menguasai bidang itu. Jadi benar-benar itu harus ditekan. Jadi planning, 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 planning. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Raffi dan juga Mas Carlo. Dengan sudah diberikannya wejangan kepada kita semua, maka berakhir pula sesi breakout room pada FS Square Januari hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusias dari teman-teman sekalian. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan pada acara sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan juga Mas Raffi dan Mas Carlo. Silakan untuk teman-teman dapat kembali pindah ke main room untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Terima kasih. Datang di sesi breakout room pada FS Square edisi Januari kali ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang masih tetap semangat, antusias, dan stay hingga sesi ini. Nah, namun untuk lebih memeriahkan sesi ini, teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, diharap untuk on cam agar lebih menghargai speakers yang mengisi sesi ini. Nah, oke, mungkin bisa nih teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam, boleh banget nih on cam. Biar lebih respect gitu kan ya, sama speakers yang mengisi materi kali ini. Nah, sebelum masuk sesi sharing dan Q&A dengan speakers, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aya dari ITS Global Engagement sebagai moderator yang akan memandu sesi breakout room ini. Nah, di sesi kali ini, speakers akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah teman-teman tanyakan melalui Slido atau melalui fitur Raise Hand. Nah, namun sebelum itu, mungkin saya akan mereview ulang nih dua pembicara yang mengisi sesi breakout room ini. Yang pertama ada Mas Ilham Fadilah dari Teknik Sistem Industri 2019 yang pernah mengikuti program IISMA di Boston University US. Dan ada Mbak Ivana Demara dari Business Analytics S2 yang tengah mengikuti program Erasmus dan VCHEM di Institute Mines Telecom Business School France. Halo Mas Mbak, apa kabar? Halo Aya. Halo. Baik kan ya Mas Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke, nah mungkin teman-teman yang sebelumnya mendengar Mas Ilham mengenai pemaparan IISMA dan sesi Mbak Ivana mengenai pemaparan Erasmus, pasti dari teman-teman masih ingin mengulik lebih dalam lagi kan ya. Nah, teman-teman bisa bebas bertanya apa aja seputar pengalaman dan apapun yang masih dibingungkan terkait program yang telah mereka jalani via Slido, yang linknya telah diberikan oleh panitia sebelumnya. Nah, karena kelihatannya nih sudah ada pertanyaan dari Slido, izinkan saya membacakan pertanyaannya dulu ya. Mungkin saya bisa share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat?
Masih loading ya? Oke, masih loading. Oke, sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, nah ini mungkin saya akan membacakan pertanyaan teratas nih dengan 4 likes, yaitu pertanyaan untuk Mas Ilham dan Mbak Ivena. Bagaimana cara menjawab pertanyaan apa yang kamu mau bawa ke Indonesia sehabis dari luar negeri? Agar jawabannya itu tidak terlalu general dan muluk-muluk. Nah, mungkin nih dari Mas Ilham terlebih dahulu kali ya yang ingin coba menjawab dilanjutkan oleh Mbak Ivena. Gimana nih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau ini kebetulan kemarin juga ditanya kayak gini, dan aku yakin hampir semua beasiswa kayaknya ada pertanyaan kayak gini, apalagi yang ke luar negeri. Dan kemarin itu aku jawabnya, bentar aku lihat dulu ya, lupa juga. Oh, oke, okay, pokoknya intinya aku pulang, aku mau bantu orang-orang yang mungkin belum dapat kesempatan yang sama kayak aku untuk bisa dapat kesempatan yang sama. Karena aku percaya, aku ngomongnya, dan aku juga percaya bahwa education itu adalah hak untuk semua orang, dan tentunya ya aku mau semua orang bisa dapat kesempatan yang sama kayak aku. Dan menurutku itu bukan sesuatu yang muluk-muluk, karena dengan aku kayak ngisi acara di sini pun menurutku juga membantu orang-orang untuk dapat kesempatan yang sama. Jadi something yang sesimpel, oke, bantu orang dapat kesempatan yang sama, atau kayak at least bantuin orang-orang untuk daftar, atau mungkin bantu eksekusi programnya kalau kalian cukup beruntung untuk bantu program langsung, itu juga udah cukup satisfying ya jawabannya buat interviewer harusnya. Mungkin kalau dari Mbak Ivena ada tambahan Mbak? Jawabannya kurang lebih sama ya sama Ilham. Pasti di sini akan ditanyain apa yang bisa kita kasih balik ke kampus ya, terutama kampus kita lagi belajar. Waktu itu aku jawabnya akan menjadi student model gitu ya. Jadi ya, kalau misalnya ada acara mengenai pertukaran pelajar atau experience studying abroad gitu, aku akan volunteer untuk menjadi mentor atau menjadi pembawa speaker gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih. Itu nggak muluk-muluk karena selama masa studi kan pasti kita punya banyak waktu nih, kayak sekarang nih hari Sabtu ya, kita ngapa-ngapain, terus kita sharing-sharing dan bermanfaat gitu sih. Itu kayaknya udah cukup banget sih buat menjawab. Oke, terima kasih Mas Ilham dan Mbak Ivena atas jawabannya terkait gimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk Mas Ilham nih, ada pertanyaan dengan total likes 2, yaitu apakah course yang bisa diambil di ISMA 10 courses saja yang disediakan per universitas, atau bisa mengambil semua courses di universitas tersebut? Gimana nih Mas? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi gini, ini agak bingung juga sih aku, karena ketentuan resminya kan harusnya cuma boleh ya udah 10 itu, ya udah kalian ngambil dari situ. Tapi kemarin itu aku ngambil satu course di luar dari 10 list itu, karena dari univ course ininya juga bilang, ya udah kalian eligible untuk ngambil course ini sampai ini, ya udah pilih aja gitu. Padahal yang ada di listnya ISMA cuma 10. Dan bahkan ada temanku yang course-nya 4-4-nya beneran gak ada dari list yang di 10 itu, beneran beda semua, dan ya oke-oke aja gitu. So far sih ya gak dipermasalahkan. Tapi setauku untuk periode-periode berikutnya mereka bakal lebih ngetatin, jadi ya udah 10-10 aja gitu, gak bisa nambah macam-macam. Oke, terima kasih Mas Ilham. Selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Mbak Ivena. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, izin bertanya Mbak, untuk beasiswa Erasmus buat S1 tadi Mbak mention dibuka untuk mahasiswa semester akhir. Nah, itu apa nanti auto melanjutkan S2 di sana? Nah, kira-kira Mbak Ivena mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut? Nggak auto melanjutkan di sana, tapi kita bisa ngambil mata kuliah S2 yang disediakan di universitas tersebut gitu. Jadi saya bantu jawab saja mungkin Ivena. Saya bantu jawab saja. Ya, untuk pertanyaan itu tidak ya. Ini memang Erasmus plus Fitchem itu adalah mobility ya.
Mungkin tadi Mbak Ivana tidak terlalu memberikan, atau mungkin teman-teman mungkin agak tidak memperhatikan juga atau apa. Di Perancis itu sistemnya itu sebenarnya adalah S1 dan Master itu jadi satu, teman-teman. Jadi satu sekolahnya 5 tahun. Ya, jadi rata-rata itu tidak ada yang sekolah undergraduate atau tidak. Jadi di sana rata-rata itu mostly undergraduate plus graduate. Jadi makanya itu nggak heran ya kalau teman-teman kita punya banyak jejak history joint degree, sehingga memang untuk Veras dan biasanya exchange ke Prancis itu kami perbolehkan itu mulai tahun ketiga, tahun kedua, tahun pertama itu mungkin sangat-sangat tidak dianjurkan, apalagi kalau tahun pertama, tahun kedua itu mostly course-nya dalam bahasa Prancis ya, dan enaknya itu adalah ketika kalian di semester akhir, biasanya di semester akhir karena nanti kuliahnya itu kaitan dengan S2. Jadi yang beasiswa itu benar-benar buat S1 yang benar-benar tahun terakhir. Ya kenapa? Karena sudah advance, sangat advance. Bahkan tadi juga share ya, kalau melihat modelnya lebih ke kelasnya itu benar-benar sebenarnya kelas buat master gitu kan, buat graduate student, di mana komposisi course mungkin agak berbeda ya, mirip ISMA tapi yang versi related dengan jurusan. Jadi biasanya benar-benar tidak mengcover. Kebetulan kita tidak, yang tadi sudah jelaskan dari Vena ya, kita tidak dapat yang joint degree-nya ya, agreement-nya ya, apalagi memang kalau secara MOU kita cuma punya dengan Antes sebenarnya. Jadi ya, sekolahnya by Vena ini, saya walau bilang Ivana itu, Mbak Ivana ini adalah orang yang pertama sebenarnya ya, VCM ke IMT Business School itu, karena sebelumnya tidak pernah, mostly di Nantes semua. Jadi itu teman-teman ya, jadi beasiswanya tidak termasuk itu. Untuk beasiswa ini apakah studi lanjut langsung itu, pengalaman kemarin dari Clefry Hub, ya dulu ditawarkannya di Nantes ya, pakai skema yang lain gitu kan. Cuma saat itu tidak diambil. ya di Nantes dulu ditawarkan pada anak-anak Techim saat itu ya, yang mau apply ke Nantes, tapi saat itu kalau tidak salah Clefry Hub tidak ambil. Saya lupa alasan, tapi memang if you are doing well ya, yeah, if you are doing good, biasanya di ini. Biasanya ditawari. Mungkin nanti Mbak Ivana, mungkin karena sudah mau kerja kan, jadi mungkin tawarannya udah beda ya, lebih ke link ya, mungkin sangat-sangat dibutuhkan saat bekerja nanti. Seperti itu ya mungkin ya Mbak Ivana dan Arya. Terima kasih. Terima kasih Mas, jawaban lengkapnya. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu atas jawaban lengkapnya. Nah, mari kita bacakan lagi nih mungkin yang untuk Mas Ilham. Apa ya, sebentar ya, ini lagi dicari-cari dulu nih yang kira-kira. Oh ini nih, mungkin ini Mas Ilham, jadi ada pertanyaan, bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai cara mengatasi masa tersulit dalam mengikuti kegiatan akademik. Nah menurut Mas Ilham nih gimana sih caranya, gimana okay. Nih Mas Ilham. Iya, jadi kebetulan itu emang pertanyaan dari 4 pertanyaan. Tadi kan aku jelasin kita dikasih 4 pertanyaan dan itu salah satunya. Kemarin tuh ya kayak tadi aku bilang kalau jawab kayak gitu jujur aja. Jadi ya udah aku jawab aja. Aku waktu itu paling susah lagi ya pokoknya lagi kuliah, lagi semester berapa itu? Semester 3 kalau nggak salah. Akhir semester 3 terus kayak teman kelompok pada hilang, terus waktu itu aku juga lagi magang, terus lagi megang kepanitiaan, terus lagi di organisasi kan kayak banyak banget tuh, terus pusing, ya udah jujur aja kayak itu aku jelasin masalahnya. Dan kalau kalian ditanya kayak gitu jangan jelasin masalahnya doang kan, mesti jelasin gimana sih cara kalian ngelewatinnya dan dampaknya apa. Jadi kalau nulis pakai apa namanya, STAR ya kalau nggak salah. Jadi situasinya apa, terus task kayak kalian ngapain aja, task dan action kayak apa yang kalian lakukan untuk ngelesain itu, dan resultnya apa, apakah masalah kalian terselesaikan, apakah atau kalian tetap sibuk atau gimana. Jadi bisa pakai framework itu kalau berjawab. Oh iya, sama menambahin. Tadi kan Carlo ngasih link yang bit.ly/serbaserbiisma, itu aku juga udah ngisi motivation letterku sama jawaban-jawaban esaiku di situ. Jadi kalian kalau mau lihat boleh buka link itu. Oke. Okay, terima kasih Mas Ilham atas jawabannya. Benar banget nih, tadi kan Mas Carlo sebelumnya sudah mengirim link serbaserbiisma. Mungkin teman-teman bisa boleh banget dicek lagi gitu. Soalnya di situ kan mungkin banyak info-info yang teman-teman belum tahu sebelumnya, begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk Mbak Ivana mengenai ini nih. Mungkin boleh nih Mbak Ivana nih menjawab di antara 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Boleh deh Mbak, dipilih Mbak.
Mbak kira-kira mau menjawab yang mana nih, kira-kira yang sekiranya belum Mbak mention sebelumnya dan kira-kira penting gitu untuk teman-teman tahu. Ada ini mungkin aku jawab singkat aja ya, 1 menit ya. Tiga-tiganya ya. Boleh jadi banget. Untuk visum 1 semester aja, iya 1 semester karena di sini semesternya dari September sampai Januari. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, totalnya 5 bulan. Mungkin beda ya sama sistem di ITS, biasanya kan 4 bulan ya. Tapi kalau di sini 5 bulan, memang panjang. Karena SKS-nya sampai 30 ITS, itu banyak banget mata kuliahnya. Oke, lanjut. Untuk pembuatan visa, apakah harus pakai rekening koran? Waktu itu aku nggak pakai rekening koran, karena aku dapat scholarship attestation. Jadi scholarship agreement ini aku pakai sebagai dasar funding untuk biaya hidup di Perancis gitu. Terus untuk proses karantinanya, nggak kayak di Wisma Atlet, proses karantinanya mandiri di dorm masing-masing dan boleh keluar dari jam 10 sampai jam 12 siang buat untuk grocery shopping gitu. Jadi karantinanya nggak kayak di penjara guys, enak kalau di Perancis. Terus untuk terkait matkul di learning agreement, kenapa aku ambil tesis? Karena di sini ada salah satu mata kuliah namanya project work, itu paling besar bobotnya, sama kayak tesis 6 SKS ya kalau di Indo. Di sini ini nanti akan kayak working closely related sama research gitu. Jadi aku mau lakuin itu di sini. Nanti apakah balik ke Indo lanjutin tesis lagi? Iya, soalnya di ITS wajib untuk tesis dan publikasi jurnal gitu. Jadi tesisnya lebih advance sih kalau di ITS. Kalau di sini kayak cuman kita research, terus habis itu presentasi hasil research-nya aja ke profesornya. Tapi bobotnya udah cukup banyak. Jadi kayak latihan tesis lah intinya gitu. Kira-kira jawabannya singkat padat, semoga jelas. Oke, terima kasih banyak Mbak Ivena atas jawabannya. Langsung nih 3 pertanyaan dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, selanjutnya mungkin yang di atas-atas, saya tadi sempat melihat yang untuk Mas Ilham. Mau 3-3-nya juga boleh kok, kayak Mbak Ivena. Yang mana nih, Mas? Ya, nggak apa-apa, boleh kok. Ya, oh, iya. Dari atas aja mungkin ya. Oke, dari atas nih, Mas. Boleh nih, Mas. Oke, kalau yang gitu langsung gitu. Ya. Yang mungkin yang dari wawancara dari TS menggunakan bahasa Inggris. Iya ya, seingatku bahasa Inggris, aku juga lupa. Tapi harusnya bahasa Inggris ya. Tau karena kalian nanti bakal bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Ilham. Bahasa Inggris. Lupa mas, maaf. Hey. Terus habis itu, matkul yang diambil. Aku ngambil 4 matkul tuh ada Operations Management atau Manajemen Operasi. Terus Entrepreneurial Management. Terus International Business Management. Sama Innovation Process. Dan apakah bisa transfer SKS? Bisa. Karena TI kan juga teknik industri. Kan aku teknik industri. Dan itu emang banyak mata kuliah yang arahnya ke manajemen, dan kebetulan aku juga fokusnya ke arah sana, jadi bisa. Tapi nggak semuanya, jadi ada beberapa matkul tuh aku konversi ke, tadinya mau konversi ke mata kuliah dari manajemen bisnis, cuma so far aku juga belum tahu apakah jadi bisa dikonversi atau enggak. Jadi ya pokoknya bisa, tapi kira-kira juga milihnya gitu loh, jangan kalian anak teknik industri milihnya apa sejarah abad pertengahan gitu kan, agak jauh ya. Nah, habis itu terakhir matkul, oh, udah ya? Ini tadi ada satu lagi. Oke, sebentar ya Mas. Oh, nilai EPT. Oh, kemarin aku pakai TOEFL IDP. Syaratnya kan 570, nilai itu tuh kemarin 650. Itu alhamdulillah banget dapat segitu, karena kayaknya yang bikin aku lolos sih itu ya. Soalnya yang lainnya kayak biasa aja gitu loh. Oke. Oh, terus yang sekalian satu lagi ya, apakah skor tes Inggris benar-benar pengaruh? Kalau menurutku iya, karena dari application-ku kayaknya ya udah biasa-biasa aja gitu. IPK aku juga nggak bagus-bagus amat. Kalau skor Inggris tadi segitu. Kalau IPK pokoknya nggak nyampe 3,7 kok aku masih. Oke lah, cuma nggak jelek, cuma nggak bagus-bagus banget juga. Jadi kayak ya udah pede aja, pokoknya daftar-daftar aja gitu, nggak usah minder ya. Oke, terima kasih Mas Ilham. Yang penting pede aja gitu ya. Oke, teman-teman, karena sebelumnya sudah speaker sudah menjawab pertanyaan seputar via Slido, mungkin saya mau mendengar nih
suara dari teman-teman langsung untuk bertanya kepada Mbak Ivena dan Mas Ilham secara langsung. Mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa coba fitur raise hand-nya nih teman-teman. Biar langsung bertanya ke Mas Ilham maupun Mbak Ivena. Gimana teman-teman? Oke, karena masih belum ada yang raise hand dan malu-malu nih, mungkin kita bisa lihat-lihat lagi nih pertanyaan via Slido yang belum, oh ini nih, yang belum ditanyakan sebelumnya. Dari Ritsa untuk Mas Ilham Fadilah. Nah, izin bertanya lagi, ketika di Boston University, apakah ada challenge atau pernah merasa kesulitan dalam memahami perkuliahan? Itu. Oke, makasih pertanyaannya Ritsa. Jadi, nggak tahu ya ini gitu ngajar banget gitu. Kayak kalau di Indonesia kan kayak oke, masuk kelas dosennya ngajar begini-begini, oke, paham. Nah, kalau di US tuh mostly dikasih bahan-bahan untuk baca, udah kalian baca, terus datang diskusi, dikasih case study gitu. Nah, kalau masalah paham apa enggak, kalau kalian nggak baca dulu, menurutku ya udah nggak paham gitu loh, kayak ya datang-datang kosong, terus orang pada ngomongin sesuatu yang kalian belum baca tuh kayak bingung kan pasti. Jadi kalau masalah pernah kesulitan, pernah waktu itu aku lupa baca lagi sibuk, jadi kayak maksudnya ini apa, gak ngerti. Cuma abis itu aku baca, terus aku review, ya bisa-bisa aja. Jadi saranku kalau kalian dapat ke US nanti selalu ikutin apa kata dosennya. Oke, terima kasih Mas Ilham. Mungkin untuk Mbak Ivena nih juga boleh nih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya merasa kesulitan dalam memahami perkuliahan nih, gimana sih cara mengatasinya gitu? Ini jawabannya jujur banget ya. Iya, ya boleh. Kalau anak-anak ITS, mah gampang. Enggak, aku merasa kuliahnya bukan berarti kuliahnya di Prancis itu levelnya mudah, enggak. Cuman kalau di ITS tuh kayaknya kita belajarnya kan padat banget gitu ya. Dan tugasnya tuh kompleks. Jadi, gampang lah, remaja bisa. Gitu deh intinya. Jadi nggak usah, soal pelajaran nggak usah khawatir. Selama bahasa Inggris kamu listening-nya oke, komunikasinya oke, itu tuh nggak masalah sama sekali, lancar jaya. Oke, terima kasih Mas Ilham dan Mbak Ivena telah menjawab pertanyaan tadi. Nah, oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.59 yang tandanya waktu. Oh, ada yang raise hand nih. Mungkin boleh nih satu pertanyaan terakhir untuk dari Nadia. Boleh langsung bertanya, Nadia. Pertanyaannya untuk Mbak Ivena. Jadi, apakah setelah kita diberi masuk ke dunia exchange, tetap membayar UKT di ITS atau digratiskan seperti itu? Syaratnya adalah kita nggak boleh jadi mahasiswa non-aktif, jadi harus tetap mahasiswa aktif. Jadi waktu itu aku mengajukan untuk bayar UKT 10%-nya aja, gitu. Jadi 10% dari biaya UKT kalian, gitu. Di ITS tetap bayar 10%. Supaya kalian tetap jadi mahasiswa aktif. Oke, terima kasih Mbak Ivena. Untuk Nadia, apakah Mbak Ivena tadi sudah cukup menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Nadia. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Nadia tadi merupakan pertanyaan penutup pada sesi Breakout Room FS2 Januari kali ini. Nah, mungkin dari Mas Ilham dan Mbak Ivena nih boleh menyampaikan closing statement gak sih buat teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mas Ilham maupun Mbak Ivena? Boleh nih dari Mbak Ivena dulu deh. Intinya sih percaya diri aja, nggak usah takut gitu ya. Karena dari ITS, ITS Global Office tuh, wah, supportnya luar biasa gitu ya. Even waktu mau interview, aku dituntun banget gitu. Oh, nanti motivation letternya harus gini, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang. Jadi sebenarnya dicoba aja, terus open buat input, karena kan kadang-kadang kita ngerasa kita udah bagus, tapi ternyata belum gitu ya. Jadi open buat input itu penting banget. Sama jangan malu untuk bertanya. Itu aja sih.
Oke, terima kasih Mbak Ivena. Selanjutnya nih Mas Ilham mungkin boleh menyampaikan closing statement nih buat teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mas Ilham. Oke, makasih Ayah. Jadi intinya sama sih, pokoknya kalian pede aja, daftar-daftar aja. Kalau kalian takut nggak bisa interview, ya daftar aja. Karena waktu itu aku sama Awardi yang lain dibantuin sama IO, ada training interview sampai ngundang alumni ITS yang Awardi LPDP ya. Dan itu jujur membantu banget, jadi makasih Mas Wahyu dan teman-teman IO lainnya, itu sangat-sangat membantu. Dan bahkan ya kalian di-guide lah pokoknya selama pendaftaran, jadi gak usah takut untuk daftar. Kalau nggak pede nilainya kurang atau ininya skornya nggak bagus, ya daftar aja dulu, nggak ada ruginya kan daftar. Kalau gagal ya udah daftar lagi tahun depan gitu. Jadi intinya pede aja guys, semangat. Oke, yang penting pede aja ya. Dari Mas Ilham nih yang aku mention sedikit nih, sepertinya kayak jangan takut untuk mencoba, toh juga kalau gagal nggak ada yang sia-sia gitu kan ya. Oke. Terima kasih atas perhatian dan antusias yang luar biasa dari teman-teman. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasannya waktu. Nah, saya harap closing statement dari Mbak Ivena maupun Mas Ilham tadi bisa memotivasi kalian semua yang hadir di FS Square kali ini. Nah, saya Aya selaku moderator pamit undur diri. Untuk teman-teman silahkan kembali ke main room ya. Terima kasih. Research sebelum apply, tetap aja kita harus nekat coba aja dahulu, tapi jangan lupa untuk mempersiapkan segala yang kita butuh. Jadi nekat tapi jangan asal-asalan gitu nekatnya. Oke. Sambil menunggu yang lainnya untuk kembali, hai teman-teman, selamat datang kembali di main room FS Square Januari bersama saya. Gimana nih tadi sesi Q&A-nya? Pasti rasa penasaran teman-teman semua sudah menghilang ya, atau mungkin belum karena cukup maaf waktunya kurang, tapi tidak apa-apa. Dari yang saya lihat, Mas Mbak pembicara membagikan kontak mereka individu, mungkin kalian bisa tanya langsung di luar dari acara ini. Sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, ada untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link feedback yang akan di-share oleh panitia di kolom chat Zoom. Karena selain mengisi form presensi, form feedback juga mempengaruhi aktivitas kalian pada acara ini. Baik, untuk agenda selanjutnya, kita akan mengumumkan 3 orang pemenang giveaway stamp for it. Kalian pasti sudah pada penasaran kan siapa yang mendapatkan giveaway stamp for it di FS Square Januari hari ini? Atau mungkin kalian udah ada firasat gini, ya saya bakal menang deh. Tadi kan saya aktif, kalau enggak. Tadi saya sempat nanya, kalau enggak banyak pertanyaan di Slido, pasti saya menang nih. Kalau gitu, saya langsung umumin aja ya. Oke, selamat kepada... Ini saya sebut satu-satu. Yang pertama, Arman Faris Asur Bakti dengan NRP 502. Ada Rizka Ayuni Triananda dengan NRP 501720-1067. Dan yang terakhir adalah Nadia Parwati Wijanarko dengan NRP 60092110005. Kalian bertiga telah berhasil memenangkan giveaway special stamp for it. Congratulations. Ayo yang lainnya, termasuk panitia, mohon keluarin reaksinya, tepuk tangannya untuk para pemenang kita. Dan untuk 3 orang pemenang kita, bisa mengklaim stamp for it langsung kontak ke Instagramnya at ITS International Office. Atau lengkapnya bisa lihat di kolom chat. Oke, bye. Ke reaksinya, terima kasih banyak. Dan sebelum aku tutup acaranya, mau ngomong dikit nih dengan para pemenang. Mungkin untuk panitia bisa tolong spotlight 3 orang pemenangnya, saya tunggu. Oke, mau tanya-tanya sedikit nih tentang acara hari ini. Oke, sepertinya ada kurang satu lagi untuk Nadia Parwati Wijanarko. Bisakah kamu on cam jika tidak ada masalah? Oke, makasih banyak. Oke, congratulations untuk kalian bertiga. Dari kalian adakah yang ingin kasih kesan-pesan atau
dari materi awal sampai akhir sekarang, bagian mana yang kalian paling sukai? Bisa dimulai dari Arman. Halo Arman, bisa tolong on mic-nya? Halo Mbak, jadi kesan-kesan saya tentang apa sesi ini, semuanya informatif. Bagian yang saya paling suka tuh ketika sesi Mas Ilham sama Mas Carlo, di mana mereka bahas apa ISMA in general, kayak experience mereka, pastu requirement mereka untuk diterima di Boston University sama University of ISA. Jadi so far acara ini udah bagus. Itu aja dari saya, Mbak. Oke, makasih banyak untuk Arman. Selanjutnya untuk Rizka, adakah kesan-kesan? Mungkin kamu paling suka saat ice breaking tadi kan super berebutan tuh jawabannya. Iya, saya setuju sama Arman tadi karena acara ini udah informatif banget, jadi membuka keinginan saya juga pengen student exchange. Terus sesi yang saya suka emang ice breaking, terus sama sesi breakout room. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Dan untuk yang terakhir, Nadia, bisa tolong on mic bagian apa yang kamu suka dari acara hari ini? Bagian yang saya suka dari acara ini yaitu Q&A, jadi saya bisa langsung memotorkan apa yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Ivana, karena Oke, sudah itu aja. Oke, makasih banyak untuk Arman, Rizka, dan Nadia. Semoga keinginan kalian untuk mencoba program-program lainnya yang ada di ITS terkabul. Dan untuk teman-teman sekalian yang masih ingin mengetahui lebih banyak, bisa langsung aja ke Instagram at ITS Internal Office atau ke website-nya ITS Internal Office. Untuk panitia, bisa tolong di-remove spotlight-nya. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang saya ingin langsung menutupi acara ini soalnya udah malam dan saya sebenarnya juga lapar nih sebenarnya. Tapi kayak ada yang kurang nih. Apa ya? Tadi udah ice breaking. Tadi Q&A juga udah. Oh iya, satu lagi yang saya lupa. Mohon maaf. Ada sesi foto-foto. Langsung saja saya alihkan ke kawan saya, Evita, untuk mengambil sesi foto bersama. Untuk teman sekalian, dimohon untuk menyalakan kameranya dan siap-siap berpose. Evita? Oke, aku hitung sampai tiga ya untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, terima kasih banyak ya kita. Tak terasa nih, kita tuh udah sampai di penghujung acara. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah antusias dan aktif dalam mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kami juga selaku panitia, terima kasih kepada para pemateri yang telah membagikan ilmunya dan tentu saja bisa memberikan gambaran bagi kita akan kehidupan international exposure yang ada di ITS. Maka dari itu, saya Nawa sebagai MC menutupi acara ini. Terima kasih banyak semua yang telah hadir di FS2 January 2022. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Ya, kami akhiri dalam 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih para pembicara. Thank you.